Itu kita Iya, bebas mau bebas. kemana aja, mau ke Terus pojok-pojok juga karena boleh. kan kan harus inget kan mestinya kan kalau misalnya udah mau ref tuh harus ke blocking ya, tapi si Asya lupa, Aku lupa, dia malah ke lidah sebelah aku tuh kanan gitu posisinya loh. di kiri kan, Ci. Iya. Tapi aku malah di pojok kanan, Iya, terus aku terus langsung lari. sumpah terus kamu dia kayak gini sambil lari, kocak banget. Gak apa-apa sih. Kayak harus Sumpah pucet banget, Ci. harus Siapa ya yang udah punya cel, kamu lipin ya? emang nggak bawa lipin, Di ketinggalan di nggak poci ada lagi bensin. gitu, Ada deh kayaknya, tapi di bawah. ambil aja nggak apa-apa. Ambil aja kali ya. Ya Eh, nggak aku apa-apa kayak kan, nggak monyet. apa-apa, kalian tungguin Asya lah. Ini ada tulisan nasi. Rendang. Eh, Ci, bisa, Ci. Ya saya 18. Asyal puasa nggak tuh ditanya? Enggak puasa. Karena Kenapa? nih Asyal nggak puasa mulu nih. Aku kayak nanti showroomnya kayak nggak Apa? sampai 3 jam deh, Ci. Sama aku juga Soalnya kayaknya. aku tadi pagi udah showroom sejam. Oh, jadi 2 jam aja. Sejam lah. Tapi kalau kalau nggak 3 jam kehitung nggak? Tetap kehitung Tetap kehitung kan? maksimal. Maksimal kan? Ya udah. Sumpah hidungku sakit banget. Jisi puasa nggak? Iya, insya Allah puasa. Kelihatan soleh, katanya soleh. Soalnya, ya ceritain dong gimana. Eh tau gak sih guys, asal kalian FYI yang apa sih ini namanya, Codet. ngecodetin alisnya Ashel tuh aku. Itu Iya, ide aku ide pertama dia, kali. emang dia tuh aneh-aneh. Yes, jadi harus ada kreditnya ya. Terus kayak Ya udah. Emang udah baru, emang udah buka puasa? belum jam jam coba lihat jam berapa sekarang, Kenapa kamu nggak ngecas aja di situ lebih dekat? jauh tapi 17.28. bentar lagi tahu. Ya. Ini mau ngapain berdua nggak tahu, bengong-bengong aja nih. Gak tahu. Iya, aku tuh malah kalau sama orang lain Apa? nggak bawel kayak aku sendiri. Oh iya. Iya, Aku bawel sih, juga, aku juga. Aku tetap kalau showroom bawel sama sih. orang lain aku nggak bawel loh. Ini lihat aja nih, nanti Aisyah yang bawel nih. Enggak lah, aku mah enggak bawel. Di sini bagus banget wifi-nya, parah. Biasanya showroomnya di bakal di bawah kedip-kedip. Ih, bagus deh, Ci, aku bondol, Ci. Gak usah. Bagus. Gak usah. Jangan. Jangan Aisyah. Jangan Aisyah. Kayak setan kan. Jangan Aisyah. Bagus, Ci, sumpah, Ci. Kayak dulu dong. Iya, Tapi dulu. poninya gak usah, poninya dipotong aja langsung kayak gini. Ci, aku udah benerin dari tadi, udah di Maaf aku deh. poni balik. Kayak kalala gak sih rambutnya? Iya. Kalau kayak gini. Tapi nggak semua orang cocok tahu. Semi aku nggak setuju awalnya kamu di poni. Why? Karena nggak cocok aja menurut aku ya. Tapi nggak jelek kan? Nggak sih. Cuma cakepan. Eh nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya orang cakepnya mau diapain tetap cakep ya. Alah. Biasa banget. Aku sudah mendengar kata itu berjuta-juta kali. Ya iya, tapi emang iya. Kan member JKT cakep semua. Oh iya. Cakep semua. Kamu cakep nggak? Menurut Cie, apaan sih cie pede cie? banget Ya nih. iya, ntar ya aja. Jadi aku diteater. Eh kalau segini tuh bondol gak sih namanya di atas bahu? Enggak, bondol bondol tuh tuh kayak gimana segini. sih? Berarti kalau misalnya aku potong seatas Sekalala tuh bondol. yang sampai pendek banget Iya. gitu ya. Kalau segini gak bondol gak sih? Itu rambut pendek gak sih disebutnya, Ci? Rambut pendek bukan bondol. Iya, kalau segini medium. Ya udah, ntar aja lihat ya. Aku udah tahu aku mau potong rambut kayak gimana. Kamu mau potong rambut? Mau, Kamu ntar tuh, lihat ya Ci, Sony tapi kamu CSNM. tuh udah bagus banget, Gak Ci. mau, apaan sih jelek, semua orang bilang potong, Enggak. potong, potong. Emang iya. Iya tuh, kayak udah gak ada bentuknya. Gak suka, terus kayak kalau malam-malam tuh kayak capek banget ngeringin rambutnya. Oh iya. Iya. Ini bisa jadi blush gak sih? Gak usah aneh-aneh. Oh iya, pada nanya kenapa dimajuin. Soalnya bosen sih kita gabut ya. Iya, kita gabut. Iya, gak apa-apa. Belum pada siap kali, Ci, Iya, nggak apa. fans-fans Ya kamu, udah Ci. yang nggak nonton juga nggak apa-apa. Iya. Tuh, tapi jangan bondol, Ya emang Ci. nggak bondol, emang aku Coba, nggak coba. mau bondol, aku nggak mau bondol. Sabar. Ribet ya Ashel ya. Masukin ke kantong ajaib. Kan ke kantong. Ya udah. Coba kamu kamu tegak. Iya, yeah, kurang bagus ya, kayak kurang. Iya, enggak Kayak ini. kurang jeci gitu. Iya makanya kafe ini bondol ya. Iya, kafe ini mau Iya, bondol. aku nggak mau bondol.
Aku maunya segini aja. Aneh sih kamu kalau bondol. Terus pakai curtain. Ganteng gak sih? Enggak. Asyik aja nih yang kayak Jamet nih. Bang Soleh. Dan kamu jadi siapa? Aku jadi waitressnya. Eh, kita bisa enggak ya, Ci, dipersatukan di share house kayak kayak bisa sih, kayak. Enggak, tapi kan kamu tuh masuknya tuh kayak udah anak kuliahan gitu kan. Enggak, kamu mau sama Berondong? Kan aku masih SMA. Kamu udah kuliah. Enggak, palingan aku menganggap kamu adik aja. Wede adik. Wede. Mau enggak nanti kita bilang kalau ternyata tuh kamu kakakku? Aduh, enggak dulu deh. Enggak mau juga Kak Asyel. Bawel Asyelnya. Yang enggak kan aku cerita jadi Soleh kan. Terus nanti atau gini aja, kamu iya bisa juga sih jadi ceritanya. Nanti mama kita. Enggak kan besok, enggak mungkin kita lihat dulu besok siapa pemainnya. Maksudnya besok aku enggak ikut. Kamu share house enggak besok? Enggak. Aku juga enggak. Kan udah ada line up-nya. Emang iya, emang udah share house udah ada line up-nya. Udah. Seriusan? Udah belum sih? Enggak tahu, baru dikasih di grup kita doang. Oh iya ya, coba Ci, lihat Twitter Ci, aku takut sama. Makanya enggak ada weh, makanya Asyel parah banget. Apa sih ini ya? Aku tahu password iya. Asyel. Bukan salah. Bentar. Bukan. Ini dulu ya. 5 dulu ya. Ci. Maksud aku tuh enggak tahu. Oh, jadi 2. Udah, Ci. Oh, udah ada line up-nya. Ya deh, maaf deh. Aku udah dua kali enggak share house. Aku pengen di share house. Aku ya kapan ya kita bisa ketemu enggak sih sebenarnya? Ada konspirasinya gitu. Iya. Enggak kan itu kan jatuhnya kantin enggak? Kamu tuh jatuhnya kayak kantin gitu gak sih, Ci? Kantin kan? Kantin atau? Enggak, warkop. Iya, ya bisa aja sih warkop tau sih. Ayo iya kalian dong. Share house bareng. Satukan iya, kita di share house. Nanti kita bisa, kan aku sukanya sama Kak Cindy. Terus nanti ceritanya aku gak sama Kak Cindy, terus aku sama kamu ceritanya. Tapi kamu mau gak sama Berondong? Aku mau sih, tapi aku gak mau sama Jamet, kamu kan Jamet. Iya, nanti biar lucu gitu sih. Ya enggak sih, kita disatuin. Iya. Warkop. Kalau Kak Lulu tuh ceritanya umur berapa? Enggak tahu sih ya, tapi dia demennya sama kuliah. Kuliah. Tapi kayaknya enggak tahu sih ya, tapi enggak tahu. Kamu kuliah juga kan ceritanya, Ci? Iya. Kuliah. Iya, kuliah dong. Udah enggak sih ini. Kita tuh enggak nge-spill, kita tuh lagi halu sih. Iya. Ini kita ngadi-ngadi aja sih. Karena skripnya belum keluar. Pacar di Jamet, iya dia mentang-mentang iya, sukanya Atsumu, jadi semuanya Jamet ya. Atau kamu sama ini aja, sama Aldo. Kamu mau gak sama Aldo? Oh! Aldo? Sama ini aja, sama Kak Lulu siapa nah, nama ini? Lulu, iya Lulu dong. Oh Lulu dong, iya. Lulu emang nama cowok, Lulu kan nama cowok? Gak tahu sih, waktu itu gak diganti namanya. Siapa ya? Yang Deo kan ya, sama udah punya semuanya. Deo sama Kak Siska. Oh, siapa ntar ya yang kamu? Siapa sih Gita, Gito? Bang Gito kan jahat, jangan kamu mau. Ya enggak, mungkin kapan-kapan Bang Gitonya tobat gitu kan. Oh iya. Bisa juga. Enggak, ini bukan spoiler, ini. Iya, kita enggak dengerin dong. Tapi kalau aku jadi cewek aku mau sama Bang Gito. Ceritanya aku yang oh iya. Iya. Tapi kan kamu bakal Enggak, tapi tapi kayak kamu bakal seterusnya jadi Bang Soleh enggak sih? Aku enggak mau. Iya, aku aja jadi waitress gender. Ih, enggak. Enggak usah ngadi kamu. Tunggu aku mainin dua peran. Tapi kamu udah cocok banget tau jadi yang gak mau kayak Jamet. Kayak anaknya sama Jamet. Emang iya. Aku kan harus membangun image yang kayak Jamet gitu, gak mau, Ci. Kenapa? Udah cocok banget pada makanya gak usah tengil-tengil gitu. Ya kan emang harusnya gitu. Anak SMA, karena SMA cowok tuh cuma ada dua orang. Harus apa? Memantapkan peran. Cuma aku sama si Aldo doang. Gak deh Aldo, walaupun Aldo ganteng tapi tidak tertarik. Ganteng tau kan? Iya, kayak Ajuma. Iya. Tapi kalau dari jauh kemarin Adel benar-benar cocok banget sumpah jadi cowok. Iya. Kayak kalau misalnya enggak deh. Apa sih, Ci? Enggak, aku tuh kayak sebenarnya di share house ini pengen jadi yang kayak madam sosialita gitu. Soalnya aduh, rambutku tuh kayak udah pas banget. Oh iya. Terus pakai baju yang waktu buat iya, yang private talk. WD Jenny banget. Jadi pas aku private talk Regina George. Aku tuh kayak Regina George. Regina George kan. Kalian tahu enggak? Kamu mau jadi siapa? Di Mean Girls.
aku jadi Katie. Enggak, aku pengen jadi Regina George. Makanya kita saingan. Enggak mau, aku enggak mau. Apaan sih? Aku... Kamu jadi yang Oon aja, siapa namanya? Enggak, kamu enggak sih yang kayak gitu. Siapa namanya Oon, Ci? Siapa ya? Bentar, kan Gretchen. Satu lagi siapa sih? Gretchen kan yang ini. Iya, itu kan yang. Iya. Satu lagi, siapa iya. Lagi? Satu lagi Karen. Karen ya? Karen. Maaf, aku enggak bisa ngomong R. Ya, Karen. Iya, kan kita enggak bisa ngomong R. Iya, tapi kamu kayak masih Karen. Cecep, katanya Cecep. Cecep sih, aku pengen kita ngomong kita aku di Shell House. Kalau aku kalau jadi cewek aku mau jadi sama Bang Gito kan. Terus nanti aku kayak pengen bikin Bang Gito berubah gitu. Ini apaan? Sih. Ini apaan? Oh, itu kamu masa ada yang lempar gift enggak sih? Itu emang itu gift, itu bukan gift. Kamu tuh naik ranking itu. Oh, makasih ya showroom. Aku enggak ngerti enggak. Ya maaf deh. Iya, nanti aku maaf tuh deh. Pengen Ci, aku tuh pengen yang nge-influence Bang Gito gitu. Asik oh gitu, iya. Oke okay. Tapi aku gak tahu ini jalan ceritanya gimana. Tapi kayak seru gak sih, Ci? Iya, kan kemarin pasti kayak berlanjut gitu gak sih? Mm-hmm. Kan aku waktu itu episode pertama jadi waitress. Kayak episode aku jadi waitress juga. Jadi kayak bakal berlanjut. Maksudnya perannya bakal berlanjut gak sih? Iya. Dan kalau pengen nonton itu harus di episode 1 iya, gak bener sih? Iya, bener banget. Jadi kalian nonton terus harus nonton satu. Terus kalau biar jangan, paham. Iya, jangan bolong-bolong gak sih? Kalau bolong-bolong kayak bingung. Jadi siapa itu? Kan tahu tuh Cisumini. Iya, ya, mungkin siapa yang belum itu? Yang ya, belum kita nonton juga episode. Tahu gak sih, Ci? Iya, yang belum nonton episode 1 kalau misalnya udah langsung nonton episode 4 ya bingung gak sih lah. Iya, tiba-tiba. Kayak, iya. Kan di ending kayak jadi yang inside di ending yang episode 3 kemarin kan dibilang si Aldo tuh temenan sama Bang Gito kan. Habis itu ternyata tuh Kak Indah nyamar. Nyamar enggak sih? Iya, intel gitu ya. Kayak masuk kayak ke Cisani. Kos. Apa tapi kalau yang menurut aku Cisani tuh kayak ininya enggak sih, Ci? Apa? Agennya gitu. Tapi kita belum tahu siapa gak itu tahu. Bang Gito dan Cisumini. Eh, aku tahu sih. Aku kan ikut episode 1. Iya, aku juga nonton episode 1. Maksudnya apa sih? Enggak ngerti. Maksudnya untuk keberlanjutannya gitu loh. Oh iya, keberlanjutan. Tapi Share House tuh seru banget deh. Iya, aku pengen deh Share House lagi. Enggak, tapi aku gak mau jadi seru. Jamet, Cici. Tapi kayak semua orang tuh kayak suka. Kayak yang penting mereka terhibur weh. Enggak weh. Iya weh. Enggak, yang weh. Penting mereka terhibur ya gak sih guys. Tapi kan aku ingin, sebenarnya aku pengen membangun image yang kayak pendiam. Aduh. Makanya pengen ya. Weh, Cici. Makanya gak bisa diem sih, baru dibilangin. Udah diginin. Aduh, Ashel nih ya, ribet nih. Sinyan aja. Ashel ribet banget, parah. Aduh. Kan aku tuh sebenarnya dari awal aku masuk, aku pengen ngebangun image yang kalem. Kalemper maksudnya. Kayak lemper, tapi Ci. Apaan sih, kalemper aneh. Ashel aneh banget. Guys, gak kuat, Ashel aneh banget. Tapi Ci. Kenapa? Aku tuh tidak bisa menutupi sifat asliku. Nggak sih, ini mohon sifat asli sih. Tapi aku emang bawel. Ya makanya gerak kamu bawel, jadi kamu dibikinin peran kayak gitu. Tapi nggak mau. Iya harus mau lah. Ayo kita harus tuntut. Apa emang dikira aku mau jadi waitress yang... Kamu punya jadi apa coba? Kamu kalau misalnya bisa bertukar peran sama orang yang share house. Yang udah keluar ya tapi ya? Yang udah keluar? Maksudnya yang udah Sony... Udah Sonichi? Iya maksudnya bukan yang kayak... Jadi anak SMA nggak apa-apa deh. Jadi siapa? Jadi yang bully itu nggak apa-apa deh, yang kayak suka bully gitu, mendalami peran. Iya, mendalami peran. Iya aku juga, aku ngeliatnya aku yang jadi pembuli tau Ci, kan muka kita tuh kayak muka. Enggak sih, kamu nggak galak sih mukanya sih. Enggak kayak Jamet terus belum. Kamu bawel dong, aku nggak enak masa bawel di suara muka. Iya aku ini udah bawel dari tadi, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi ada obrolan masa. Pada IJ sih suka membuli katanya. Kan drama doang, kenapa sih? Dulu tapi aku waktu main drama selalu jadi antagonisnya tau. Oh iya? Iya. Kamu dulu pernah main drama? Pernah lah iya. Aku kan aku SD seni drama. Oh iya? Jadi itu kayak ex-school. Bukan ex-school, jadi itu kayak apa pelajaran wajib tapi ada seni drama, seni tari, seni musik. Satu lagi seni apa gak tau, lupa. Dulu tuh aku kan gak suka nari tradisional kan. Tapi ada seni tari, jadi aku kira seni tari itu tari tradisional, jadi aku ngomong. Tapi satu tahu, aku dulu tuh pernah kelas 1, kelas 2 aku ikut ekskul tari tradisional. Aku juga pernah. Oh iya. Aku pernah lomba tahu Ci, di apa? Tim. Kamu tahu tim enggak? Tim.
TIM. Apa sih itu nama mall? Ya? Bukan, itu kayak teater gitu loh. Enggak tahu. Taman teater. Ismail Marzuki tahu enggak? Enggak usah disingkat-singkat tolong ya, enggak usah ya, disingkat-singkat. Orang itu disebutnya tuh tim. Aku pernah lomba di situ loh, lomba teater. Oh iya. Seru banget iya. Ya enggak sih. Enggak tahu sih, Ci. Aku Putri pernah ngomong kayak gitu. Tapi kan aku enggak tahu, kan mereka enggak tahu nunjuk apa. Kalian tahu enggak? Tim Ci, tapi kamu beneran enggak tahu, Ci? Tahu. Taman di mana? Di Keong Mas kan ada Keong Mas yang kan? Bukan. Oh iya. Kak, taman. Kak, Keong Mas emang di mana, Kak? Di Tim. Taman Mini. Taman Mini. Beda enggak sih, Ta? Emang Taman Mini emang iya. Iya. Oh, Taman Mini mah. Kak, Keong Mas tuh masjid bukan sih, Kak? Emang lu banget, enak aja apa live-nya. Kalau yang ini apa sih, yang masjid yang ini, yang di Parung? Aduh, apa guys, masjid yang di Parung guys? Aduh, gak tau lah. Gak tau lah. Aku mainannya di mall doang. Gading, di Gading. Apaan sih, Gading mana coba? Gading mana? Asyalnya bener-bener. Aduh, kubah emas, kubah emas. Oh iya, kubah emas. Kubah emas tau gak, Kak? Halo Cici. Cici mau recording. Mau recording. Tadi habis birthday tuh shot ya. Udah selesai. Oh. Ada disco, Ci. WD ada disco. Ini enggak ngaco nih Ashel nih. Udah buka. Dari siapa nih? Dari KR nih. Thank you. Udah buka emang ya. Bentar, 10 menit. Tapi Ashel enggak puasa nih, guys, parah. Ya gimana ya? Cici mau kemana abis ini? Mau tiduran. Oke. Okay. Tapi itu kasurnya udah enggak ada. Enggak ada, Ci. Positive thinking aja kali, mungkin lagi dicuci kali ya. Jangan sampai enggak ada. Iya, itu kan soalnya. Soalnya tuh enak, spot terenak tuh. Iya. Dingin lagi ya. Disco in. Berarti aku video call ya. Oh iya. Aku udah dong video call-nya. Udah selesai. Udahlah. Soalnya seharusnya besok aku libur. Terus aku baru ingat, oh my god, ada video call. Sakit. Kasurnya nggak kasur gitu, kayak apa sih, kayak tata apa sih, bukan sih, kayak spray gitu nggak sih, selimut iya, spring bed. Nggak spring bed juga, wes spring bed lah tebel way. Itu bukan kayak spring bed, bahkan itu kayak spring cuma bed selimut kan, doang bed cover, bed cover. Itu bed cover iya, itu bed artinya cover. Selimut tau aku. Oh itu, oh iya ya, iya bed cover. Cantik banget deh ya. Ya udah tidur aja, Ashel. Aku mau tidur di Snoopy. Di Snoopy. Ya udah, enggak apa-apa. Ashel mau tidur, dibolehin enggak? Padahal enggak boleh tuh. Boleh. Bed cover. Padahal enggak bisa ngejanya apa. Bed cover. Dance cover. Kenapa sih jadi dance cover tiba-tiba? Kalau Ci Jaslyn di share house jadi apa? Ini temennya Marsha. Yang Chinese-Chinese gitu ya. Soalnya ngomongnya, eh you. Iya, iya sumpah, eh you. Oh iya. Pengen banget jadi anak SMA. Kan aku soalnya masih SMA, aku masih SMA kelas 1. Sumpah, tau gak sih Ci, pas kita JL share house kita takut banget gak lucu gak sih? Tapi aku nonton JR-nya. Eh, sumpah Ashel lupa skrip terus nyalahin si Aldo, parah ya. Enggak, tapi tuh pas JR tuh aku tuh tapi hafal gak sih? Iya, iya benar banget Ashel waktu JR hafal. Tapi mungkin kamu baru Sony Ci share sih kemarin. Mm-mm. Jadi mungkin benar-benar hafal banget daripada si Aldo kan. Kemarin lucu banget ya. Aku setuju, aku nonton di FOH, siapa yang lihat? BD. Kamu lihat aku di FOH? Enggak. Aku tuh bener-bener Ci, aku sama-sama gak apa-apa. Aku lihat kemana-mana. Baru Sony Ci. Bukan, karena kamu tuh perannya cantik, kamu tuh jadi barista. Apa sih? Kan? Tapi maksudnya kamu gak didandanin yang aneh-aneh Ci, ya, gak kayak Kafreya, aku Kadel. Maksudnya kayak itu malah bagus dong, kayak pasti fansnya tuh kayak lebih nge-notice gitu loh. Kalau biasa-biasa aja mah kayak fansnya juga udah oh biasa gitu doang. Oh iya. Keren, iya gak apa-apa walaupun kamu jamet. Kamu cuma pengen ngehibur aku ya? Enggak sih. Emang bener, iya kan? Kan kalian suka kan sama Bang Soleh kan? Aku pengen ini aja deh, pamit deh di share house. Ya. Apa kek, cerita kecelakaan kek? Cerita kecelakaan gak sih? Kok kecelakaan? Kok gitu Ci? Enggak, emang gini. Tiba-tiba? Enggak, tiba-tiba kamu pindah
kos kayak gitu kayak kan kamu... aku emang gak ngekos. Oh iya. Eh itu tuh yang dibawa, kok malah dibawa sih ke kos ini, kos 48 itu tuh ya, nggak tahu, tanya Kak Putri lah yang bikin skripnya. Oh, itu di rumah kamu teh. Itu bukan rumahmu teh, rumah itu kamu, kos te. itu kosannya kamu teh tuh yang punya kos. Bukan, yang punya kos tuh Ola. Oh, iya maksud Ola. Aku, iya maksud aku kalau aduh ternyata keren banget. Iya yeah. Gimana Cici? Iyalah santai kali ya, nggak guys. Jadi tuh kalau jadi kalau kajinan tuh kakaknya kamu teh kan? Enggak, teman. Iya. Bukan enggak. Kakak. Aduh, Asyel so tau banget. Asyel so tau banget. Kak Jaslyn, iya Kak, Ci Jaslyn, iya kan? Kajinan tuh kakaknya kamu teh kan? Emang enggak tahu. Kamu baca skrip. Iya. Enggak baca skrip sih, enggak salah. Emang aku kemarin enggak perform sih kebetulan sih. Jadi iya. Aku enggak tahu skripnya kayak gimana. Itu tuh kakaknya, kajinan itu tuh kakaknya kamu teh. Emang iya. Iya. Di skrip gitu. Oh. Ya kan aku enggak ikut ya. Tapi nih, aku bukain deh skripnya. Bahkan nih Asyel enggak spill skrip nih, Asyel. Udah tunjukin aja. Iya. Macem loh. Ya, bukan salah aku juga, kan aku enggak WD. Kan aku kan enggak, aduh, sakit. Aduh, kan maaf. aku kan enggak kemarin enggak perform, jadi enggak tahu. Nih, yang punya kosan tuh jadi ke Ola atau kamu teh? Ola, Mute tuh cuma penumpang doang. Tapi tetap Ola satu kan. Anaknya punya kosan ya. Iya, anaknya Cheryl ya? Iya, yang punya. Terus, yang punya kosan tuh Cheryl. Pak Ata siapa Pak Ata? Itu tuh kayak satpamnya gitu loh. Oh, satpam kalau kalau. Makanya nonton dari awal. Aku nonton weh. Lulu tuh mantannya Kak Siska. Oh, mantan. Aku nanti share kalau saya minggu aku enggak mau skip, aku mau nonton. Iya, jadinya minggu. Enggak, minggu enggak ada. Ya, enggak ada alasan buat nonton. Ya, ayo nonton yuk. Mau janjian. Mau. Ayo. Kita dari tadi enggak bacain komen. Enggak apa-apa kan ya? Enggak baca kok tadi. Kita baca, tapi aku baca tapi dalam hati, Ci. Oh, gitu. Enggak aku respon. Nanti ya sampai guys. Lulu mah gue. Oh iya, Kak Evano. Tahu enggak? Enggak. Ya, coba Asyel yang mana yang update yang ini. Tahu enggak sih Kak Evano itu seleb TikTok, masa kamu enggak tahu sih Asyel? Yang mana, Ci? Seleb TikTok kan banyak, Ci. Kamu enggak tahu yang konten JKT. Banyak yang konten JKT. Aku tahunya harus nih aku mempromosikan Kak Evano. Enak keren lah. Enggak sih? Enak lah. Butuh apresiasi soalnya kan. Nih. Kalau kesepian aku selalu dipeluk seperti ini sama mama, papa, kajinan. Oh. Kirain Kak Jinan cuma best friend-nya dong. WD ada disco dari siapa nih? WD dari Katelan. WD itu pengen bilang apa? Asyik Cici aku dengar. Kamu dengar? Iya aku dengar. Iya kan? Ya, butuh Cici. Oh iya. Tapi kok gak ada suaranya sih, kan biasanya ada suaranya. Nih sabar. WD nanti Muslim Pro bentar. Muslim Pro biasa HP orang Islam. Aku Kristen tapi aku nggak ada Alkitab. Ada sih tapi nggak pernah aku buka. Ya astagfirullahaladzim Cici. Istighfar Ci. Ya udah sih. Ini Asyel udah nggak Asyel nggak puasa mulu, bentar lagi mau aku ajakin doa bapak. Ya menurut lo. Tapi buat lepasin tangan aku. Ih orang pegang dulu, aneh nih Asyel. Widi ada Kila CGM48 Kila. Kayla. Kila. Kila enggak sih nyebutnya? Kayla sih. Kila. Oh, Kayla, Kila. Aku dulu punya teman namanya Kayla. Nanya sih. Ci. Di Kadeo itu jadi siapa deh? Kadeo. Deo. Itu tuh siapa deh di sana? Deo tuh temennya Lulu enggak sih? Jadi tuh kayak siapanya deh? Dia cuma temennya. Jadi kalau Lulu tuh enggak ada hubungannya sama Deo. Sama kos 48. Siapa Lulu? Lulu tuh iya enggak ada, Lulu cuma dia tuh mantannya. Iya, Lulu tuh selaptop gitu tuh. Apa terus kayak dia ketemu tuh jadi mantan. Sama kasih. Ya, waktu itu siapa ya yang kayaknya Ara deh bawa Deo. Oh iya, dia temannya Ara, Deo. Jadi kayak mau dikenalin jadi, sih. Jadi Deo tuh temannya Lulu, Lulu temannya Ara. Ya jadi tuh tadi itu mereka terus mau main bareng ngapain? Gitu, mau main catur di kosan. Iya, terus tiba-tiba ketemu deh sama Kak Siska. Terus kebetulan tuh apa dulu mantannya Kak Siska dari SD. Banget sih, kelas 3 SD tuh. Utawari skrip gue.
Silsilah. Iya makanya guys, Sheryl seru banget, kalian harus nonton, enggak boleh skip Sheryl satu kali pun. Kalau enggak kalian ketinggalan banyak banget. Ci, pas episode 1 tuh katanya kata Kylie yang nonton sepi banget. Emang iya? Heeh. Ada enggak ada Ci Justin show enggak? Enggak, tapi aku tahu. Maksud sih? Episode 1. Iya, episode 1 tuh kayak benar-benar di setiap tahu ada 3 yang kosong. Ya mungkin mereka 2. Belum tahu Sheryl kayak gimana. Mm. Tapi saya rame terus kan WD. Heeh. Enggak apa-apalah. Kok jadi pressure gitu, tapi Sheryl tuh iya, tapi awal-awal juga pressure sih, apalagi kan baru pertama kali, tapi gak apa-apa, udah makin... apa? Azan. Udah azan. Azana, Shaliha. Hasil gak puas sih. HP orang Islam berbunyi. Kalian dari HP aku? Jawab, Ci. Apa? Allah, apa-apa. Hasil ya. Selamat berbuka, bilang. Selamat berbuka puasa. Buka puasa pakai apa? Selamat berbuka puasa. Pakai showroom. Iya, kalian masa nonton? Emang keluarga kalian gak marah? Iya. Tapi kan ditemenin gak sih malahan? Iya. Aku mau tidurin dulu, aku sakit perut. Ya udah, Ashel sakit perut. Udah dibilang. Ashel. Tapi aku kalau sendiri garing tau, Cel. Ngomong kayak gitu tetap ngomong tapi. Kamu aja kan lagi azan, diem dong. Oh iya, ya udah deh, maaf. Ya kan enggak tahu. Oh, iya kan enggak tahu, maaf kan ya. Enggak tahu, ya ampun. Masker aku mana masker? Pantesan kemarin waktu aku lagi azan kan aku showroom juga. Oke, awkward banget ngapain. Oh iya. Ya iya. Udah. Masker. Udah boleh ngomong. Ya, masih. Ini ada. Iya emang. Asyal. Mau dipukul gak? Pukul ya. Asyal, adik-adik. Aduh, Asyal. Jangan. Cici, udah ngajen nih, Cici. Udah. Selamat berbuka. Buka puasnya pakai apa kalau boleh tahu? Kedengeran tuh ya, Mas, ngajak. Berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia, iya. Asyal. Asyal. Cinya mau enggak ada suara, Ci? Enggak. Soalnya kan ada lagunya, aku enggak mau pakai lagunya. Alah ya? Iya. Lagunya apa sih? Enggak tahu, lupa. Enggak. Acil enggak puasa nih, guys. Terus tadi ada yang nanya, Acil bolong puasanya berapa hari? 7. Parah sih. Acil bentar lagi gereja ya, Acil. Bilang emang kenapa enggak suka gitu.
Bukan aku yang ngomong ya, bukan aku yang ngomong ya. Bertelanjang dong. Aishel bisa diem gak sih? Sumpah Aishel malam-malam banget sih Aishel. Ciao. Apa sih? Kenapa sih kamu lagi sakit perut? Enggak, aku gak sakit perut, aku emang... Itu pada suruh aku baptis. Wah. Marahin Ciao. Cici, bener-bener. Cici. Cubit. Aishel di showroomnya aja bawel banget. Nggak kaget sih ya, emang kayak gini orangnya. Cabut kali ya, takut bocor baterainya. Ci, kamu mau pakai kerudung nggak, Ci? Maksudnya kayak aku pakaiin kerudung. Apaan tadi sih? Pertanyaan macam apa ya? Emang boleh? Boleh. Maksudnya pakai kerudung belum tentu kamu... Nggak suka, Cel. Aku jelek jadi botak, Cel. Nanti jadi kayak cat lover. Cici, diem-diem aja, Cici. Sini Ci, deketan Ci, kan kita best friend. Oke, okay. FYI guys, ada Cici Jaseline di sini, tapi Cici Jaseline-nya ngantuk. Paksa lagi. Apa? Ih, nggak usah. Aduh. Cel, nanti aku ngomong gini. Ah, males. Apa? Di sini. Oh, waktu. Apa, Ci? Apa, Ci? Keram Cici. Tiba-tiba. Sakit banget, keram banget, Cel. Ci, aku jelek banget di showroom kamu, Ci. Aku lihat kesan orang, Ci. Ya udahlah. Mukanya tuh kayak mirip gitu loh. Kan aku pengennya mukanya enggak mirip. Sakit banget. Kenapa? Parah. Sakit banget. Lurusin, jangan di nanti kalisis loh. Lihat. Tiba-tiba kayak gini gak bisa lurus. Iya, lurusin. Ah, sakit banget. Nah, iya kan dicijasin sering ya. Nanti parises loh. Sakit banget, tolong. Aduh, tuh. Aduh, Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus. Bentar ya guys, sakit. Aduh, sakit perut. Aduh, ini semoga gara-gara Aishel nih. Aku bisa berdiri enggak ya? Aishel ini kalau gimana Cel? Kalau bisa berdiri Cel. Dulu kan enggak pernah, kan kakinya enggak bermasalah. Sehat selalu. Puji Tuhan. Aduh. Pernah enggak sih tadi soalnya aku kayak duduknya kayak enggak bener gitu kan, terus coba. Waktu lagi saya tiba-tiba ada disco, harus ngapain? Apa? Ada disco. Lagi sakit ada disco. Iya, main marah we. Bukan kesemutan, kesemama santai. Ini kayak tiba-tiba kayak nih, jadi ini telapak kakinya. Ini kakinya. Terus tiba-tiba jadi kayak gini, kebengkok. Jadi tadi enggak bisa diapa, enggak bisa dilurusin, sakit banget. Sakit banget. Ini Ci, tadi kan kita mau beli sempol, Ci. Nggak jadi, Ci. Ya, aku nggak bisa naik sepeda. Malu ntar. Ih, masa nggak bisa naik sepeda sih? Enak banget. Ya, maaf deh. Kan orang nggak bisa naik sepeda bukan sebuah dosa. Memang nih. Tapi kemarin baik banget tau yang lupa skrip. Apa? Untung lucu. Jangan dibahas. Harus Aishel, parah banget Aishel, paling parah. Lupa skrip. Beneran gak bisa naik sepeda? Iya, gak bisa. Parah banget Aishel. Tuh, semua kemana Aishel parah banget. Hah? Parah kenapa? Soalnya kamu lupa skrip. Untung lucu. Aku gak lupa skrip tau, Ci, itu Ci. Untung lucu. Aku tuh ke-skip, jadi tuh seharusnya aku ada dua dialog kan sebelum itu. Terus langsung kayak lengkap dua dialog. Makanya parah banget, untung lucu. Gak parah dong itu. Kalau pada gak ketawa gimana? Seharusnya tuh aku ada ngomong satu skrip lagi tentang yang kayak
lo emang gak tahu bapaknya siapa gitu. Oh iya, lucu kan, oh Ci? Iya, itu lucu kan Ci? Enggak, Ci. Enggak sih, aku gak ketawa sih. Eh ini gak usah, bisa gak usah mainin ini gak? Bisa gak usah gak mainin mau. Gak? Ini kalau jatuh sih, parah sih. Nobar, nobar. Nobar. Happy end buat kalian. Happy tapi JR-nya lebih ini tahu lebih mereka lucu ya? Iya lebih lucu. Maksudnya bukan maksudnya yang mereka yang mute sama itu pelukan itu lebih lebih gemes, lebih gemes daripada ya. Yang waktu performnya soalnya mereka kayak malu. Kok tuh jadi ngeship mereka? Enggak sih, cuma ngomong aja sih. Cici mau kemana? Dia capek enggak sih denger kita sendiri? Aku mau makan tapi enggak ada duit, Ci. Maaf ya, Ci. Asyik karena itu channel re-uploader. Tahu enggak sih, Kak Adel tuh udah tadi yang ini. Apa? Yang dibilang dunia akan in yang ngomong-ngomong enggak jelas itu loh, Ci. Tahu enggak sih? Yang mute. Yang ini, Ci. Oh, iya ya. Ih, jangan diulang. Geli, 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 bentar. Iya. Aduh, Ashel. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran deh kayaknya. Tapi geli, nggak bisa. Katanya bisik-bisik kedengeran. Ya udahlah. Dingin. Nggak dingin. Aku pakai jaket, tapi aku pakai celana pendek. Emang apa? Oh itu kan, oh itu. Udah kembali tidur. Tadi kan aku gini, tidur. Bingo akhirnya. Iya, aku juga pernah waktu BNT. Bingo. Tahu aku tahu. Harusnya kan tahu, gini. Aku gini. Terus aku gini. Terus yang tadi nonton pasti tahu. Aku tadi bingo akhirnya. Kita. Terus kakak yang di depan aku langsung. Oh, apaan sih? Oh iya. Makasih ya, Show. Show parah banget. Ah, Cici. Aku pernah waktu itu gini kan, bingo waktu BNT. Terus aku tiba-tiba jatuh. Kepleset. Udah sokul kan. Iya. Udah sejentai tuh pengen udah, kayak ngerti gak sih, Ci? Gitu. Pasti ngomongin itu kan. Apa nih? Apa nih? Oh, top 5. Wede, naik level, Ci. Wede. Sebelumnya yang di level 4 aku. Oh iya. Terus jadi aku harus apa dong? Ya udah, Ci, kita mah enjoy. Sama tuh mah enjoy aja. Enjoy. Ya tuh Ashel disuruh tidur aja tuh ah. Ci, kamu ngomongin siapa, Ci? Ngomongin. Enggak usah mancing ya, enggak usah mancing. Tuh dikasih, Ci. Iya, maka. Makasih Kak Pandu. Makasih Kak Pandu untuk disco light-nya. Berisik aja. Ya udah aku tidur beneran nih. Ya udah, jangan ya, aku nanti lagi showroom. Ya udah. Ini sini aja showroom ini bareng. Enggak apa-apa, santai. Ya, aku enggak bilang enggak boleh. Ya terus gimana? Enggak usah. Ci, ditanya, Ci. Oh, mau disco berapa? Berapa ya? Aduh, pusing kepala aku. Makanya. Nyalain musik dong. Copyright dong. Enggak apa-apa, kemarin aku kemarin nyalain. Jangan. Ih, enggak apa-apa. Nanti kamu copyright. Orang kemarin aja enggak. Nanti kamu enggak bisa showroom loh. Iya, Acel klingi. Ya, belum ketemu Katrin kali. Iya, Katrin lebih klingi parah. Dunia akan indah. Widi Darumanya banyak banget, makasih Kak Adri. Kan seru kan, gara-gara Ashel nih semua. Pokoknya semuanya kesalahan hari ini gara-gara Ashel. Aku salah cuma sekali. Enggak sih, Ashel selalu salah. Ayo, cuma salah up, sekali, tahu up hashtag Ashel selalu salah.
Aisyah, ayo. Emang selalu. Wow, kenapa wow? Kayaknya dua mau minum tapi masih jijik. Lucu yang benar. Love to rip. Kalau denger lagu ini sedih deh aku. Keinget kayak Rika. Kayak Rika. Kayak Rika. Dia pernah dance cover ini. Kayak Rika PIC. Iya, tahu. Emang iya. Iya pernah dance, iya. Pas Akademi Bajan. Smipo. Get to lose. Itu dong, apa? Stok TikTok aku dong, Acel. Enggak mau. Acel sombong banget, parah. Parah. Ayo Acel, kita main karate ya, benar di sini. Acel. Sebenarnya kamu Jeci. Kamu sebenarnya pansos sama aku kan? Iya, benar. Jeci, kamu sebenarnya pansos sama aku kan? Iya, betul. Iya, benar. Sama pansos sih. Yes, kita sama-sama pansos. Enggak lah, Ci, kamu aneh sih. Enggak sih, enggak apa-apa kan ya, pansos kan enggak apa-apa ya. Kan sama-sama member. Wede, berantakan nih dilihat-lihat. Sampai kayak pangan kamu aku copot. Enggak apa-apa sih. Jangan. Aduh. Maaf ya. Aku pengen pakai behel deh, Ci. Kenapa emang giginya enggak rapi? Iya, enggak rata. Terus aku pengen bilangin. Iya, banyak banget tau kemarin karet ya, benar banyak banget pansos, Pak. Kan mesti aku sama Cici Jasmine pengen. Sebenarnya Cici pansos kan. Habis itu kayak bahkan kata Kak Iman udah banyak banget yang pansos jalannya pansos. Aku enggak tahu sih, Ci. Enggak apa-apa kali kan kita udah akrab banget. Wede ini Kak Rendy yang ini. Iya, aku tahu. Iya, orang dia bilang. Kak Rendy video call sama aku tau. Iya, ngomongin apa? Abis video call sama kamu, Mas Ci. Iya. Iya. Masa di spill nanti dua hari ingin. Video call. Iya. Weh dilaku loh. Iya. Pansi. Manjat hop-hop. Itu merek gak sih? Enggak weh. Itu hop-hop. Kamu malah nyebut, Ci. Itu enggak, itu bukan merek weh. Itu ada merek. Sih tapi you want me? Enggak dulu deh. Ih. Kan itu sound TikTok. Iya, tapi GR. Pansi ya, Shell so asik banget sih pansos. Oh gitu, Ci. Udah aku tidur deh. Ya udah, dadah. Kok enggak ditahan? Tahan dong, tahan. Terus jadi kamu berharap aku menahan gitu. Sedih enggak? Aku udah diem, weh. Wedet, ini pasti disclaimer buat Ashel ini. Iya dong. Wede mantep lah Kak Rendy lah. Ayo Ashel spill. Apa spill apa? Nggak tahu spill apa aja. Oh kamu mau aku spill? Apa dulu? Kamu mau aku spill Ci? Nggak ya, tolong ya, ih bahaya denger, banget jelasnya. Dengar mau ke kadatnya bener. Oh iya, denger kamu. Dengar tadi ada. Nggak usah diem. Ih geli. Nggak bener Ashel, males. Dengar Ashel apa ya? Tuh kalau dispila aku kasih disco, Ci. Power dong. Iya tuh bilang lah Cel, kamu lah yang bilang Cel. Ini jam berapa sekarang? Ya, HP-ku mana? Aku spila di showroom aku aja nanti jadi kalian yaudah. Ini ya. Bye. Kalian ke showroom aku. Bye. Ya. Bye. Oh, sangat 7 ya. Nanti kalau kasih sekarang datang udahan kali ya. Lah terus aku gimana? Ya kamu makanya. Ah, iya bener sih. Selatan jam berapa? 9:30. Abis teater pokoknya. Wedeh kamu Fki gas terus nih. Dari rumah. Aduh Ci. aku mau showroom tapi kayak aku kurang suka showroom yang online tau. Aku lebih suka radio. Ya udah. Tapi kayak itu enggak kalau radio. Harusnya sih enggak, tapi aku malah kayak itu. Emang iya? Iya.
Tolong kan Ashel so tahu, aku tidak percaya dengan Ashel. Coba kalian radio itu kayak itu enggak? Kalau gitu mah radio aja ya. Soalnya kayak kadang tuh on cam kayak males, kayak jelek banget soalnya. Aduh. Aduh. Ci, kamu udah yang Asian Fest, Ci? Enggak. Oh iya. Oh iya, tadi udah. Ya, enggak apa-apa, nanti juga ketemu. Radio gak kehitung, weh. Gak tau, aku sih kehitung. So tau banget sih, mah tau dari mana kehitung. Ih, jorok banget, Najong. Ci, tapi seriusan, Ci. Apa? Gak tau. Iya, aneh. Kamu belum bikin TikTok Asian Fest? Belum. Bikin, weh. Ya, kita jadi GG girl dulu, GG girl. GG gaming. GG gaming, guys. Tuh baca peraturan weh, disuruh baca peraturan. Oh, so aku tuh emang gak kehitung tau radio. Iya, emang gak kehitung. Ya udah. GG gaming lah, guys, GG gaming. Iya nih. Behind the scene. Oh my god. Kenapa? Nonton Ci. Aduh, sedum. Makanya gak usah dekat. Oh, pokoknya nonton aja. Apa ya? Meninggoy. Orang putus. Meninggoy. Glow up. Bukan. Nanti dulu, Sabar, nonton dulu. Sabar, Ci, lihat dulu, Ci. Ci, plot twist. Nggak mungkin sih ini anaknya. Mungkin tahu. Tapi kan ini beda, iya, genetika. Makanya maksud aku itu kan dia udah putus gitu maksudnya. Nah, terus tahu dia itu anaknya si itu dari siapa? Kocok deh. Ah, tipikal. Ternyata putusnya gara-gara ini. Apa? Gara-gara, maksud tuh kayak kan dibilang day of the breakup. Terus dikirain tuh itu anaknya gitu. Ini kita lihat video TikTok ya, guys. Iya. Lihat video TikTok. Aku izin duluan ya, di Vietnam baru buka puasa. Oh, kalau Henry dari Vietnam ya. Kok kalau gitu kemarin dilihat nonton tuh. Ya enggak sih? Berarti cepat banget ya pulang ke Vietnamnya ya. Keren sih. Red react TikTok Jamet itu si Ashel lagi nonton Jamet. Koin bo nonton di mana? Biar panik aja. Widdy go itu. Iya enggak sih? Panik gak sih? Maksudnya apa sih, Cel? Apa, Ci? Ngerti, udah masuk top 3. Ini top 3, top 1-nya siapa top 1-nya? Congratulations. Oh, oke. Okay. Oh iya, Cel. Tadi yang Cigre yang 10 itu 10 tower ternyata kayak gini juga. Coba. Tadi kan Cigre itu. Calum. Iya. Terus di apa? Top 1 jadinya, top 1. Terus. Oh. Ini tadi aku top 3. Oh. Wede, makasih ya, guys. Keren lah geng aku nih, geng aku. We stand. Mau 10 tower juga. If you don't mind. Ayo. Hey. Kak Siska mau recording. Kita enggak, lagi showroom. Oh, iya. Kak Siska mau recording. Iya, tadi lagi. Oh iya. Enggak apa-apa, nanti kita pindah ke bawah. Nanti kita pindah. Ya, sans. Kalau udah mau mulai bilang ya, Kak.
Jadi kita pindah tempat. Iya, bah. Hai, showroom Jessie. Hai nih. Ada Sis J. Hey. Eh gila, berantakan banget. Kak Siska ranking 2 itunya katanya. Tadi Kak Siska habis showroom juga. Iya, tadi siang. Di mana, di kosan? Di kosan. Nih. Siska ranking 2. Wih. Kamu ranking 3 ya? Iya, kaget juga. Keren, terima kasih. Gimana kabarnya Kak Siska ininya, AU-nya? AU-nya sudah dibuat ya. Gimana Kak Siska? Tenang aja. Tapi itu apa peran aku cocok banget sih. Iya, aku juga cocok sih. Cocok banget. Tidak ada keluhan ya? Ya Allah. Enggak, aku tuh yang kayak udah sisa-sisa gitu, kayak udah sisa-sisa. Sumpah memang banyak banget, gue bingung. Ya masih bingung. Yang pokoknya ekskul bulu tangkis lah. Iya. Tapi enggak tahu lagi apa. Hai Tor. Sabar ya, autornya banyak kegiatan belum habis. Iya. Autor. Sekarang. Itu kan kamu yang pegang HP, kamu mana bisa lihat jam. Enggak, habis teater tadi. Terus kamu di sini cuma buat. Iya, buat showroom aja, numpang WiFi. Soalnya enggak ada duit, kalau ada duit pasti kita di jalan. Astaga. Betul sekali. Sampaikan salam untuk Achel. Nih Achel muncul aja nih, banyak yang cari nih Achel. Sabar cowok, kedinginan Ci. Yaelah, santai kali. Ini aku aja gini do. Iya, soalnya bulan ini lagi boros banget. Aku jajan yogurt. Jajan yogurt mulu. Lagi sama Achel nih. Pasti diajak jajan yogurt mulu. Sebenernya Cevio sama Freya kan lagi pergi juga kan, mau makan. Aku sengaja gak ikut, atau gak nanti gak ada duit soalnya. Tidak boleh. Kalau Top One mau lagu apa? Sebenarnya udah ada pilihan sih, tapi nanti aja kali ya. Kamu udah, kalau Top One mau lagu apa? Udah gak usah deh. Kok gak usah? Bohong banget ya. Iya emang beneran. Kalau Top One Achel, Top One lagu Amino Do Boots and Kostum Gagak. Kostum gagak. Lihat. Pasti yang komen Kak Rasu. Gagak ceroboh. Iya ya Kak Rasu. Kak Rasu no. Tunggu aku dinginan sih, aku depannya Ci. Iya. Aku mau boleh duluan juga. Ya udah. Mau di luar. Iya. Dah. Bye. Top One nanti di bintang iklan Oli. Kenapa Oli? Itu merah. Hah? Emang iya? Emang apa Oli. Ini? Oh my god. Oh my goodness. Aduh, maaf ya guys. Aduh. Gue gak ada kasih, aku kebablasan sebenernya. Yang kemarin dibaca, udah dong. Achel mau mulai showroom di depan. Tadi ini tahu, tadi bawain lagu sih. Buktikan. Rodes. Iya. Pusing banget ngafalin koreonya, ngafalin liriknya. Terus tadi malah ada game harus apa tebak lirik gitu loh, tapi dibacain kan pusing banget ya, kayak otaknya kayak aduh, udah SNM, udah Rodes, aduh. Pusing banget. Ya hidup kita menghaduh. Haduh. Pusing.
Nunggu sentar suara malam. Doain aja ya. Fisik aman. Puji Tuhan aman sejauh ini, aman. Semoga aman terus. Pusing lupa dialog. Kebetulan hari ini gak ada dialog-dialog sih, jadi gak pusing lagi. Ini kan motivasi kita. Widi yang 2 nih, dilihat-lihat nih. Makasih ya guys. Gue ada di sekolah itu. Dari siapa ini? Ada dari Kak Telan, ada dari Kak. Kang dipanggil. Hai Kak Hari, apa kabar? Baik. Nonton teater gak sih? Gimana kabarnya Yori? Ya udah lama gak liat Yori. Soalnya udah gak nginep, belum nginep lagi di rumah Cevio. Jadi belum ketemu. Pengen sih main bareng lagi, udah janji. Tapi belum tahu kapan, soalnya kan masih ada kegiatan. Minum ini ya, minum. Rekomen teater Ramadan yang bagus yang mana? Sebenarnya bagus sih, kayak tergantung sukanya yang kayak gimana. Kalau sukanya nonton drama-drama share house. Kalau tadi itu quiz 48 gitu. Jadi kayak kita apa namanya? Jawab-jawabin quiz gitu. Sudah mau mulai kah? Ya. Yuk. Oke, kita pindah tempat. Enggak apa-apa. It's okay. Kita pindah ke depan aja sama Ashel. Semangat ke sih sekarang. Thank you, beautiful. You too. Aku di sini aja. Mana Ashel? Apakah ada Ashel? Wede Ashel. Kita sampingan banget nih, Cel. Enggak depan depan. Iya, enak banget gak sih ada ini? Ini punya siapa deh? New filter tadi. Pengen juga dong. Ini aja deh. Gue mau ini. Ini bisa diginiin gak sih? Ini ada dapet wifi-nya gak ya? Hah? Belum tajak. Yaudah lah Cel, aku juga gak tajak Cel. Maksudnya tuh dikin yang aku suka. Cukup apa? Gimana nih? Gak bisa berdiri lagi. Aku rangkap apa? Di situ aja. Enggak bisa berdiri. Kamu licin. Jadi berapa? 3. Jadi nomor 4. Enggak turun rank. Turun. Ada yang showroom berarti. Iya, ada yang showroom. Kamu ini udah mau showroom juga bentar lagi naik. Tahu nih Ashel notifnya berisik dari tadi. Maaf. Maafin aku. Di sini enak banget, hangat. Gimana ya, aku enggak mau pegang. Taruh sini loh, Ci. Enggak bisa, licin ini masih enggak bisa ditahan. Lip-lipan. Iya. Ya, Chrissy rank up jadi turun. It's okay. Ini bisa sambil ngecas sebenarnya, atau sambil ngecas kali ya. Ya aku pengen lihat baterainya berapa, tapi kalau lihat nanti tiba-tiba nge-lag. Jadi daripada nge-loop ya. Ini. Acel jangan lama-lama. Acel. Jangan lama-lama di bawah, naik. Iya. Kok kesepian? Maafkan. Ih, gak apa-apa weh, kenapa sih? It's okay. Have fun. SMA kelas apa? Aku SMA kelas 1. Kalian nonton aja juga udah seru banget. It's okay. Bentar ya, aku belum pakai sepatu, ambil sepatu dulu ya. Kamu gak pakai sepatu juga? Hah? Kamu gak pakai sepatu? Oke. Ya udahlah. Ini bisa sama. Gimana sih Cel caranya? Aku mulai aja. Iya lah, mulai. Amin bisa. Bismillah. Asik.
Asik. Kalau aku kalau mulai showroom nggak doa dulu cah, langsung aja tanpa cas. Test lighting dulu kali ya. Test lighting. Botol saus. Mana ada botol? Oh iya, maaf ya. Bukan punya aku. Mana? Aduh. Ada itu. Kok aku enggak ngecas ya? Iya, botol. Botol saus. Enak banget ini. Ih, pasti cakep. Ih, pasti cakep. Masih pakai ini tahu, pakai ring light gitu. Aku seriusan nanya apa ya? Iya, Pak. Bagus ya. Bisa dinaik. Terus buat video call juga enak. Kalian tadi buahnya pakai apa, guys? Kalau boleh tahu. Nah, kalian jangan jeli-jeli gitu dong jadi orang. Ci, bagus, Ci. Iya. Coba lihat dong. Bentar ya. Agak berisik ya. Bagus. Kok aku beda banget ya muka aku di showroom kamu sama di showroom aku? Kenapa lebih cantik di showroom aku? Enggak. Tapi emang iya tau? Lebih cantik di showroom orang gak sih biasanya? Emang iya? Enggak tau. Enggak tau deh, enggak tau. Aku lagi di tempat latihan. Hah? Sekarang jam berapa? Enggak tahu, enggak bisa lihat jam lagi showroom. Iya, aku juga lagi enggak bisa lihat. Iya, showroom. Ya, 3 menit lagi. Sekarang ini gak apa-apa, nanya aja. Sekarang jam berapa, guys? Iya, enak kan pakai kursi ini deh, bis yang bisa muter-muter. Atau aku update to upgrade ke showroom dulu ya. Ini kita pengen. Pengennya kursi yang muter-muter. Aku balik lagi. Ish. Ini aku pasang wifi ya sih. Oh iya, nggak nge-lag kan guys, nggak apa-apa kan. Foto high school. Aku nggak foto kebetulan, nggak foto pakai seragam SMA-nya. Fotonya rame-rame aja. Sudahkah aku mulai ya? POV masih dici. Kok belum mulai sih? Sabar. Satu debar. Satu debar. Terima kasih arigato Ryo-san. Set react mafia. Soalnya kayak kemarin tuh I having too much fun with the hair. Tinggal foto. Tapi aku udah foto itu sih pakai rambut bukanya sih. Tapi dia pakai baju biasa, enggak pakai baju. Pas kapan kemarin sih? Pas versus. Pas versus ya. Cas ya, tapi kalau ke cas, kalau di cas takutnya bocor. Kamu bocor enggak baterainya? Enggak. Iya. Kadang-kadang. Gimana bocornya gimana? Susah di cas atau gimana? Gampang habis, tapi pas di cas cepet. Oke. Princess Leia. Iya sih, tadinya tuh kayak Princess Leia. Iya ya. Iya, aku kecil itu sekarang. Tadinya tuh kayak Princess Leia, tapi kan Princess Leia kan kayak di samping kan, aku kayak di sini gitu. Ngoceh terus apa? Princess Leia yang di mana Star Wars? Iya. Hi guys. Udah deh masuk. Kalian kalau misalnya dengar suara Aisyah enggak apa-apa ya, Aisyah lagi showroom. Yeah. Juga kita kayak depan belakang gitu. Cici juga lagi, Cici juga lagi showroom. Iya. Yeah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat berbuma. Berbuma apa? Ih, mau tacap deh, jelek banget. Apa jelek sih, Cici? Jelek, aku belum pakai lip tint. Nonton Star Wars enggak sih, enggak terlalu. Wih, langsung tapi dapet disco dari KN. Bentar ya guys, aku iya. Siapa hashtag N itu? Iya, hashtag N. WD Katelan. Namanya Katelan. Iya. Hai Katelan. Parah sih Katelan sih. Guys, oh, bentar ya guys. Pantesan Katelan udah live dari sini, parah. Ini juga sih. Ada Kakak Rasu nih. Aku mau lihat dulu ya, Ci. Ya pasti apa pada namanya? Pindah. Bentar ya guys. Ini aku
barusan mau ngecek aku pakai wifi atau enggak. Sama juga. Jadi tadi itu aku abis teater kan sama C Jesse. Abis apa? Dengar aja. Kuis. Apa? Aku abis kuis kan sama C Jesse. Abis itu kita gabut, terus kita ke kantor. Pengen kantor. Iya. Di kantor. Mm-mm. Abis itu kan nanti malam tuh ada latihan kan jam 21.30 after teater. Nah, karena kita tidak punya duit dan tidak punya apa-apa, jadi kita iya, kita tuh lagi bokeh aja kali ya. Kita lagi kering ya, Ci. Udah akhir bulan. Eh, bayangin deh kalau kita collab, tapi kayak depan belakang gitu. Itu pasti enggak nanya enggak bilang. Itu kamu pakai lip tint? Iya. Lip tint naik yang mana? Enggak tahu. Ih, itu tuh kamu coba aja lihat. Itu tuh di mana lip tintnya? Bawah. Ya, mau pipis. Ah, enggak ada ini, Ci. Enggak ada lampu. Lampunya mati, Ci. Emang iya? Mm-mm. Kenapa enggak di brightness-nya dinaikin aja jadi terang mukanya? Seriusan? Enggak, lampu kamar mandi maksud aku. Oh, iya, takut. Kalau harus ke situ jauh, banyak nyamuk. Terus kita mau numpang wifi, mau showroom. Numpang wifi. Asik banget anak kantor ya dong, kita kan udah anak kantor. Anak kantor, anak kantor. Punya kantor, kita punya kantor. Tadi aku ditraktir Cici loh guys. Ditraktir? Aku dengernya aku traktir Cici loh guys. Aku ditraktir Cici loh guys. Kan gak nyangka kan. Kita emang suka traktir mentraktir, ya kan Ci? Iya. Enggak sih, iya sih. Kenapa sih Bang Jabib kalau mau join bilang lah. Agents banyak. Kita tuh biasa sering jajanin yogurt, tapi iya. Yogurtnya kesukaan kita lagi nggak ada ya. Ada sih, tapi kayak paket-paket gitu kayak yang langsung dia dan itu harganya mahal. Iya. Mau. Bye. Cici bye. Siapa? Cici sih ini aku tunjukin. Aneh. Ini kameranya bagus banget. Kok beda ya? Kok beda? Sumpah kok beda. Seriusan? Coba kamu matiin yang filter kamu tadi deh. Iya nih, gak Rachel nih, sok ngide banget nih Rachel. Ya udah kita akan, kan aku kan orangnya sukanya yang natural aja kan. Jadi aku nggak akan pakai filter karena aku sudah cantik dan. Hey guys, lempar bintang yang banyak. Kita tone-nya, tone tuh buat apa sih tone? Ditraktir apa? Aku kayak. Nih. Cici tuh suka banget dark chocolate kan? Enggak, ice chocolate sih, bukan dark chocolate. Tapi itu kan dari Thailand dark chocolate sih. Iya. Dah, bagus sih. Tapi kayak gini kayak makin pucat. Terus kalau aku sukanya yogurt. Cici juga aku suka yogurt. Sih. Tapi yogurtnya kayak yogurt yang dalam kemasan gitu. Iya. Soalnya kamu emang enggak suka apa? Yogurt itu? Yogurt putih. Hitam. Suka. Suka. Makanya tapi kita enggak boleh di yogurt hitam mulu. Nanti iya. Nanti kita bokeh. Bokeh. Ini aja soalnya udah bokeh ya. Ika Boris datang langsung. Ci nanti kalau kasih kode selesai recording kita masuk lagi. Iya. Yogurt yang paling enak itu Black Sakura. Emang boleh ngomong Black Sakura. Itu bukannya salah satu jenis. Ada tower dari kakaknya Elmo, Ci. Wede, keren juga yuk, I lihat. Makasih. Terus, Ci. Speechless ya. Makasih, tapi bisa ngomong. Iya, kan kayak emang speechless artinya apa? Kayak aku pingsan kemarin. Iya, sumpah. Asyal. Enggak guys, aku tuh pengen mengundur. Aku ada video. Aku mau undur diri dari peran soleh. Boleh enggak? Aku pengen jadi wanita biasa gitu. Kalian bisa dengar kan Asyal ngomong apa? Aku sholat dulu. Oke. Jadi sih untuk Aisyah dikasih udah yang kemarin. Siapa nih? Ingat gak? Yang kemarin yang pas lihat di lift. Oh iya. Pulang. Aisyah lihat-lihat yuk cantik kali. Aku tuh kayak. Baru tahu. Aku tuh. Baru tahu. Kalau tadi kalian nonton ya ininya Cici, showroomnya Cici. Aisyah bawa. Cici kayaknya kita tuh mending sampingan deh Cici. Kalau kayak why? Gitu tuh. Enggak kayak aku sama Kak Indah kemarin. Jadi tuh kayak kita sampingan. Tapi udah PW, Cel. Atau enggak kamu aja di sini tapi jangan ya nanti ada foto. Iya, ada foto sama. Gimana tapi Cel, gimana gak rasanya nembak Oshi? Apa? Itu kan makanya Ci bingung, Ci. Kamu sampingin aku aja enggak sih, Ci? Sabar enggak? Sabar. Ini gimana tapi caranya? Ininya digeser dulu enggak sih?
Tapi nanti kalau jatuh gimana showroom kamu? Ci. Tapi aku nggak bisa kalau gitu nggak bisa muter-muter. Aku lebih suka harus muter-muter. Aku lebih suka harus muter-muter. Tapi jujur ya guys, aku tuh udah apa namanya nggak expect-nya tuh aku dapat pertanding ini loh Ci, yang kayak bawel. Itu udah bawel? Enggak, nah, biasanya tuh kesannya tuh kayak yang pendiam cool fashionable gitu, kalian tahu lah ya. Gini kali ya. Tuh kamu bagus banget tau Cel, gantian dong. Kayak nanti 15 menit aku udah balesin iya. Kamu. Kayaknya setelah 15 menit udah selesai deh kasih scan-nya juga. Tapi kamu bagus banget tuh ya. Kenapa sih aku tidak bagus? Coba, enggak coba. Tuh, beda. Kamu matiin filter kamu yang ini deh. Bagus ini, Ci. Apanya yang bagus? Ah, sapenya. Kamu maksud? Enggak. Udah itu deh. Emang beda deh kayaknya. Kok kedap-kedip? Biasanya aku nggak ada tuh kedap kedip, jangan deh, nggak jadi Cel. Ribet ya, maaf ya, soalnya nanti kedap kedip. Awalnya nama aku tuh nama kerennya itu Excel, pakai X. Excel kalau aku yang buat sih namanya sih. Tapi kalau awalnya juga pengen Asep, tapi Asep itu nggak apa-apa ya, biar dapat wifi. Jangan. CJC-nya udah pindah. We need wifi. Soalnya tuh, oh ya. Kenapa tadi jadi soalnya? Karena dari Shaliha ya, Shaliha. Kalau kalian lihat ya guys, tadi kalau kalian sempat nonton, kalau kalian sempat nonton showroomnya Cici, kita tuh kayak berhalu tentang share house. Iya, nanti kalian makanya nonton. Iya, makanya nonton terus ya guys. Enggak, nak, Mas Asep sih nama supir aku, Om Asep. Bukan aku ngatain, bukan aku ngatain yang namanya Asep supir, bukan. Apa aku jadi transgender aja? Terus aku jadi dari Soleh ke Saliha. Aduh, bagus banget pasti. Maaf, Cici, ya. Sumpah Ci, langsung mati HP ku Ci. Oh iya? Iya. Ya Allah Cici. Kok bisa mati? Ya nge-lag deh. Guys, tadi barusan tuh HP ku mati gara-gara Cici. Kok bisa mati? Weh, itu kamu KW ya pasti. HP KW ya. Aja. Jadi mbak fotokopi enggak. Ini kebetulan ada mesin fotokopi di kantor. Cel, what? Apa panggil? Cel, mau beli tos gak sih? Tos. Ya gak ada duit tapi sih. Oh, baju tos. Aku udah punya baju tos. Iya, aku gak punya baju tos. Kamu gak punya? Nanti aku kalau masuk, kalau aku punya baju tos, nanti aku masuk geng kamu ya, geng Kaib. Iya, geng Adele, aku, Azizi. Iya. Geng aku, Kaib. Ntar aku beli dulu deh. Itu dari mana sih? Gak tahu, aku di gift. Dikasih. Keren beli. Marsha juga punya, Marsha. Oh iya, wede. Asik kali ya. Terus kita kayak geng tos. Toast t-shirt. Geng toast. Kenapa sih jadi mbak fotokopi? Top 3. Kenapa sih? Ini aku jadi top 5. Ya, kita tukeran dong. Iya. Asal punya hati aku gak? Kenapa sih pertanyaannya Kak Boris? Guys, kalian lagi pada ngapain? Cel, panas ya, tapi kalau buka langsung. Baju kamu mana? Gak bawa, di teater. Maaf ya guys, pembicaraan. Aduh, kita. Makasih Cel. Gak denger Ci. Chat aku aja chat. Aduh, ini lagi pakai buat showroom HP-nya. Masukkan ini. Masukkan ini. Sizi juga, Sizi punya dua baju tos. Dia punya yang putih sama hitam. Oh iya. Terus ada juga yang member punya baju samaan Ci, yang kayak punya Marsha. Yang biru ya, biru. Kak O'Neil. Aku punya apa yang sama member? Apa SM Rookies? Ini yang punya baju SM Rookies gak? Semuanya di gift semua. Kalau aku ada juga yang samaan kayak Gen 9. Baju. Kalau itu kebetulan ada semua sih. Kamu punya gak baju itu pajama? Pajama Brothers.
Bukan. Iya. Itu kalau aku Pajama Drive yang this is not the iya, best itu, at least but everything start from Pajama Drive itu. Itu iya, tau. Itu dari mereka. Tapi kalau aku beda, kalau aku kereta. Kan kalau kalian kalau kalian kereta, kalau aku kapal. Kereta. Iya, kita kereta. Mm-hmm. Baju tos, baju apaan, makanya gak tahu juga baju tos apaan sih check. Tapi kayak, jadi itu gambar apa sih sebenarnya? Oh gak tahu. Terus ada tulisan tos gitu. Tos itu band terus bukan kayak member, sih? Gak tahu. Terus member tuh ya punya, banyak banget punya. Asyal matanya eksotis banget ya? Enggak guys, ini karena pakai eyeliner, makanya aku tuh. Asyal buka dong poninya. Buka poni? Iya. Gak mau Ci, jenang Ci. Wede. Kamu pakai topi lagi kayak kemarin dari kayak jamet. Gak mau aku kayaknya ini deh. Image aku tuh langsung hancur asik. Oh itu tos itu nama band lah. Iya emang nama band. Tapi aku kurang tahu. Kok aku jadi mirip ke Adele ya pada poninya? Enggak sih. Ini enggak kok. Asyal dia nanya, Asyal gak pakai merch? Baju merah, hoodie, crew neck. Atau aku di gift juga tahu. Iya. Oke, aku baju-baju kalau aku pakai kaos band itu aku di gift ya, guys. Nanti aku ditanya-tanya aku, ya. Aku enggak pernah di gift kaos band. Soalnya mungkin mereka enggak kecuali slangnya, Ci. Slang. Kamu enggak tahu slang? Tahu, tapi kamu enggak pernah di gift. Omku soalnya. Aku tuh selalu di apa ya? Baju-baju kayak lokal store gitu. Iya. Kedengeran gak sih suaraku? Poninya mirip Yun Stacy, masa sih? Yun Stacy, aku tau Yun. Emang mirip aku, Ci? Enggak sih, kamu mirip Ning. Yes, aku punya satu. Coba dong, nanti kalau kamu bisa showroom ya, tunjukin. Kamu nontonnya Juni kan? Ada Kak Kioma, hai Kak Kioma. Tau gak sih Kak Kioma tuh baik banget kan, kemarin aku nanya, guys pulau yang depannya S apa? Tau gak sih kalau orang lagi penasaran kayak, aduh apa nih? Terus Kak Kioma jawab, Pulau Sumba. Terus aku kayak, oh my god, makasih banget. Ngerti gak sih kayak misalnya kamu lagi kepo banget nih kayak, aduh apa ya aku lupa, terus kamu diingetin. Enggak ada yang benar jawabnya Sumba. Terus Kak Kioma ini benar jawabnya Sumba. Terus aku kayak, makasih banget ke dia. Wede. Biasa aja sih, itu biar dia senang aja. Gimik-gimik aja lah. Oh gitu. Kamu nama kamu nanti Juni kan? Aku? Iya. Aku Januari, Ci. Iya. Kamu gak ngucapin aku ya? Enggak. Karena apa aku? Ucapin lah, ucapin, ingat gak sih? Enggak. Kok kamu Januari sih? Aku Januari. Tuhannya Juni. Kamu kapan September? Iya. Aku tahu kan. Ya padahal aku punya foto Asyal yang... Ya, yang bener-bener cantik ya? Enggak sih. Enggak sih. Iya pengennya tuh aku punya satu foto Asyal yang waktu photoshoot dari sini tapi dia rambutnya kayak nining gitu. Apa nih? Aku lagi menunggu eventnya buat bisa Mama, biar bisa dipost. Yang nilai IPS 99 sabar ya guys, aku lagi nggak di rumah. Apa aku harus fotoin dulu ke mamaku? Jangan lupa aku tanggalnya 23 September, jangan lupa. Ci, enak banget gini Ci. Nggak usah nggak di Asyal. Taro. Sumpah, aku kayak orang Korea. Titik. Dengar gak dia ngomong apa? Aku kayak orang Korea. Berapa Januari? Ish, tebak. Aku tahu kamu. 15 Januari. Salah. 16 mendekati enggak? Kamu 16 kan? Enggak. 29. Enggak. Enggak, aku orang kamu dulu. Bentar, 15 mendekati enggak atau kejauhan? Enggak mendekati. Enggak mendekati. Enggak mendekati. Clue. Iya apa clue? Bentarnya juga ada yang kasih tahu 5 Januari kan kamu? 8 Isotan. 8 Iya 8. Kamu berapa? Aku tebak 24. Enggak mendekati. 26 20 21 Libra. Enggak pernah aku tahu, aku kan gak percaya zodiak. Enggak percaya zodiak, wede. Tapi apaan gak percaya zodiak tapi ngomong ini. Apa emang ngomong enggak, apa aku? Jadi. Aku 7 Maret tuh kata kamu sih. Apa? Kata kamu sih aku 7 Maret. Kok ini giftnya gak masuk ke aku tapi ada yang lempar-lempar. Oh ini, salah, aku salah lihat. Wede deh. Aduh ini apa ya guys? Kok kayak ada eyeshadow gitu ya? Nyangkut, oh ini mascara. Belum bener, berapa? Apa sabar?
23. Iya, pasti dikasih tahu. Enggak. Bohong. Aku takut. Bohong, bohong, bohong. Nih, aku mau bacain gift. Never trust Ashel. Dari Kak Adit, siapanya Ashel. Dari Kak Dito. Terus dari... Suka lagu JCG juga. Gak ngikutin bahkan. Celah mau kayak gimana sih, nanti HP kamu mati lagi gak? Iya, nanti mati lagi. Kenapa sih kok bisa mati, gara-gara apa? Gak tak, karena ketuk-ketuk. Ketuk, getar gitu. Emang iya? Bisa. Norak deh. Ya maaf deh. Oh, kamu kembaran sama Kak Nadila? Iya. Happy birthday Kak Nadila. Belum ya. Oh, barusan keren banget sih, aku kaget ternyata ini kayak bintang-bintang gitu loh dari showroomnya. Aku kaget lah, sumpah. HP Ashel baperan katanya. Iya, disentuh dikit nangis. Disentuh dikit. Disentuh dikit marah. Tunggu, 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 tunggu ya guys, tunggu ya guys. Ngapain nih, Ashel? Horror. Bentar sih. Kenalin aku sama Ashel dong. Emang belum kenal. Beliau udah kasih di sekolah ya tadi. Iya enggak, Katelan? Warna lipsnya. Kebetulan saya tidak pakai lip product apa-apa. Dan bahkan saya hari ini merasa tidak seperti biasanya. Kenalin ke Ashel, kenapa sih? Padahal tinggal kenalan doang, tinggal video call sama Ashel. Iya, makasih lo udah promoin. Padahal kan girl support girls, ya gak sih? Gak kayak Ashel. Astagfirullahaladzim. Kenapa diulang? Eh, bentar ya. Ribet nih, ribet. Lihat jam dong, Cel, jam berapa? Lihat jam dulu. Jam 18:48. Tadi mulai dari jam berapa ya? Hi guys, I'm back. Barusan Caitlin ngechat aku. Yo kecil mirip Jenny banget. Maksud sih, WDID. Jangan puji Cici mirip Jenny, nanti dia kegayaan guys. Kamu iri aja, kamu juga pengen kan mirip sama Jenny. Aku kan mirip Jisoo. Oh, kata gitu. Enggak sih. Tau gak sih kan, aku kan nge-tweet ya, guys aku dibilang mirip Jisoo gitu kan. Terus si Cici langsung langsung chat aku, dia bilang, apa sih kamu ngomong apa sih? Gak tau, aku juga lupa aku. Iya pokoknya dia kayak gak terima gitu aku di mirip Jisoo. Iya, gak terima apa yang mirip Jisoo. Karena rambutku tuh sekarang udah kayak orang Korea banget guys. Apaan sih? Ini kepedean banget. Aku tuh udah kayak orang Korea. Bocil, kan kita seumuran malah tuan aku. Enggak sih. Tuan, oh iya. Aku tahu Ci. Oh iya, kamu Januari ya, lupa. Pakai eyeliner gak pakai, tapi tau gak sih tadi tuh aku rencananya aku gak mau pakai eyeliner, tapi waktu aku lihat dia ternyata aku jelek tanpa eyeliner, jadi aku pakai eyeliner. Hehe. Ih, tumben loh Ci, aku kelihatan Ci. Biasa aku dari jarak segini aku udah gak kelihatan mata aku. Oh iya. Berarti kamu gak bisa showroom kalau jauh-jauh dong? Enggak, gak bisa, aku gak pernah. Makanya aku tuh selalu kayak kedeketan gitu. Sampai banyak yang bilang munduran. Nggak kebaca dong. Ayo Ashel, mau apa Ashel? Cici! Hi guys, welcome back to my channel. Wede ada di dua showroom nih. Ah, rada aneh emang Cici itu. Bibirnya, ih orang iya aku belum touch up dari tadi kan lipsticknya. Kayak warna ungu gitu bibir kamu. Iya, saya pakai nih zoom mata stain. Nih tuh zoom mata. Ke zoom nggak? Zoom gak nih itu? Ini ada maskara yang lucu. Oh, betul. Cici, ada siapa itu? Aduh. Eh, Cel, adanya Ashel mah mirip Jesus bukan Jisoo. Astagfirullah. Ya percaya katakan amin. Aku tuh kalau di ruangan ini, aku gak bisa ngomong kencang-kencang soalnya bergema ya gak sih? Iya. Kalau di kalau lagi ada, banyak kalau lagi rame juga kedengaran banget berisik banget. Aku taruhin dulu ya. Okay, adik Jesse jangan masuk angin lagi. Wah, enggak tahu aja. Pak aku. Cel. Apa Cici? Ah,
Masa Asya gak mau? Ci, sumpah enakan samping-sampingan tau Ci daripada tapi kayak gini. Tapi jelek, nanti kedip-kedip showroomnya. Nanti kita ke FX naik apa? Ya, gampang lah. Mana usah gampang. Nanti ya kasih Siska ini bareng aja. Ya, enggak bisa kan kita showroom dulu ya. Nih, duitku tinggal segini. Aku enggak apa-apa, aku ada cash. Nih, duitku tinggal segini. Ya udah ganti, enggak apa-apa. Emang enggak kebayar itu. Naik ojol apa? Enggak sih, enggak bisa sih. Itu cengkli lah, cengkli. 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 Kamu enggak tahu cengkli? Enggak, aku tahu cengli. Tahu enggak cengli? Apa? Enggak tahu juga sih. Gimana sih? Apa sih cengkli? Masa Cici enggak tahu cengkli? Enggak tahu aku enggak tahu. Enggak. Kenapa? Cengkli itu apa? Cengkli itu bonceng tiga. Jadi cengkli. Oh, bonceng kri. Kri-nya apa? Kri. Cengkli itu bonceng tiga kayak cabe-cabean gitu, Ci. Oh iya. Lihat-lihat naik lagi nih ringnya. Tau cengli gak apa cengli? Cengli apa? Cengli tuh kayak apa ya guys? Aku bingung sebenernya jelasin, tapi aku tau. Kayak bahasa, gak tau bahasa-bahasa orang Chinese aja. Bahasa orang Cina. Tau ini gak tau apa gope. Gope. Gope? Iya. Itu mah aku tau. Ceban. Ceban berapa Ci? Hah? Ceban 5.000. Ish. Showroomnya udah kedip lagi nih. Ceban berapa Ci? 100, full 10. 10.000. Iya. Goceng? Goceng 5.000. Iya. Jigo? Apaan Jigo? Jigo apa? Masa dia gak tau Jigo guys? Gak tau, itu bahasa apa sih? Gak tau deh. Cengli tuh ternyata ini, Cengli tuh kayak ini kayak adil-adil. Kayak Cengli gitu. Jigo itu 25. 25. Kalau gocap 50. Iya. Wede. Berapa ya? Goban berapa goban? 100. Enggak. Goban enggak 100. Goban tuh 55. Enggak tahu. 60 enggak sih? Enggak tahu juga. Goban itu gocap ceban kan? Emang iya. Gocap ceban. Iya, enggak tahu deh. Gocap tuh berapa? Gocap itu 50. 50. Ceban 1.000. Nggak tahu, ceban tuh berapa sih? Ceban 10.000, Ci. Oke. Okay. Pego berapa pego? Nggak tahu. 500, ya kan? Nanya aku kan... Pego, ya. Itu bahasa apa sih? Nggak tahu. Ayahku gitu kalau mau ngasih duit. Ceban sama, ya, sama. Gocap cukup nggak? Bokap. Ayahku tuh gitu, Ci. Nanti gocap apa? Itu biasa. Kalau satu apa ya? Cepek. Cepek cukup. Dulu ya? Aku ngebat aku sama Pamela. Mm-mm. Belajar gitu kan, diajarin tuh. Cepet berapa cepet? Cepet 100 lah. Pintar. Itu bahasa Hokkien. Berarti kamu. Itu bahasa Hokkien. Kok kamu bisa tahu sih kamu Hokkien? Kamu Cina ya? Enggak, ayahku tuh kalau gitu, ayahku tuh kayak ngomong bisa bahasa banyak daerah gitu. Kayaknya tuh kayak bukan apa sih? Bukan kayak bukan bahasa Hokkien deh. Enggak tahu deh. Kayak bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta ya? Nggak tahu, ayahku tuh bisa ngomong bahasa Jawa. Bisa ngomong bahasa Sumatera. Bisa ngomong bahasa banyak deh. Jadi waktu itu ayahku ketemu ini kan, Bang Jabib kan di depan. Yeah. Abis itu dia ngomong pakai bahasa Jawa. Bang Jabib, ngomong bahasa Jogja. Enggak, tidak bermaksud, maaf ya. Kenapa? Aduh, aku keceplosan. Apa? Kamu Cina ya? Ceplosan maaf ya, maaf banget. Enggak, itu enggak apa-apa enggak sih? Ih, enggak boleh. Enggak boleh. Tapi waktu itu Kadi tuh ngomong apa? Kan ada Chef Yu, Cici Aslin datang. Oh, ini geng Cina ya. Sayang banget ya, maaf ya, maaf banget. Cidai bukannya juga Cici. Iya, cuma kayak... Oh iya, iya. Enggak enak aja gitu ya. Maaf ya. Kalian tanya-tanya dong. Tanya-tanya udah kayak wah apa tuh tulisannya geng jamet. Tuh, kamu tiba-tiba di komen kamu keluar kayak ada banner gitu nggak sih? Banner iya tadi iya. 2,5 ada tulisan iya. 2,5 cel mau jajan cel tapi nggak ada duit ya aku aja cuma ada cepen asik. Baca DM nggak cel? DM mana tuh?
Acel mah apa acel apa? Jangan sampai aku spill ya. Apa sih? Eh nggak boleh gitu gak sih? Boleh. Ih jangan kayak gitu. Oh iya maaf aku nggak lihat. Jadi gitu. Capek hanya, versus. Ini gang apa, apa? Apa sih maksud? Namanya ini? Cuma bisa pakai ini doang kalau. Ya maaf bisa. Deh. Cengli. Aku nggak bisa, aku nggak bisa bahasa Mandarin, tapi aku bisa bahasa Mandarin ya. Aku bisa dikit-dikit. Oh iya, apa? Bisa bacanya tapi nggak bisa lama. Karena belajar dari mana coba? Mama kamu? Aku kan di sekolah aku ada pelajaran oh, swasta, Mandarin. Ya? Enggak. Aku. Emang iya, emang Mandarin. Iya, jadi tuh sekarang tuh di sekolah negeri kayak beda-beda gitu loh. Kalau tahun aku tuh bahasa Mandarin. Terus kalau ada juga yang bahasa ini. Dulu apa? Prancis. Iya. Atau apa gitu. Terus ada juga yang oke kayak ada gitu deh. Aku dulu bahasa Mandarin cuma bisa apa ya? Fun nasi. Nasi tuh fun. Terus enggak tahu. Sih. Terus kamu harus Mandarin tahu. Oh iya Jerman, bahasa Jerman. Dulu Ci, aku enggak dulu sih. Sekarang wali kelas aku itu guru bahasa Mandarin. Kenapa? Oh iya. Ini enggak udah tua enggak? Tapi tahu gak sih apa kayak aku selama ini kedapat guru Mandarin tuh Laoshen-nya tuh kayak udah tua gitu dan nenek-nenek. Oh, iya. Jadi kayak tidak bisa mengerti perasaan muridnya gitu loh. Kalau aku ya guru aku yang Laoshen aku sekarang itu tuh baik banget dan asik banget. Masih muda masih ibu-ibu tapi tuh kayak aku gak pernah dapet Laoshen yang gak recet sih, dia tuh kayak lebih bawel. Apa gak recet? Kamu gak tau recet? Gak tau, apa itu recet? Apa itu, bahasa apa itu? Main di gading mulu nih Cici. Apaan sih? Gading, tinggal di gading aja kagak. Recet tuh apa? Recet tuh kayak rese gitu loh. Nanti gak sih Cici? Kayak guru aku tuh kayak bawel, tapi tuh kayak lebih perhatian karena ibu gitu loh katanya sih. Enak lah. Tapi tau gak sih guru fisika, guru wali kelas apa atau kelas apa kan guru fisika freak banget. Tau gak sih, aduh kayak nggak tau. Kan ini kan kita kan ceritanya kan. Weh, apa ya pokoknya kayak dia suka mencari kesalahan murid itu. Kesalahan murid. Asyik rembes banget orang ya, asyik rembes banget. Waktu kayak kita di briefing gak sih Ci, kayak kita tuh showroom buat nunjukin kalau misalnya kita keseharian member. Iya, keseharian member. Kayak kita tuh juga manusia, ngerti gak sih? Asik, kita juga manusia. Emang kita apa? Gak melulu harus Asyal kayak, bahasanya slang semua. Iya. Slang apa? Black band. Astagfirullah Cici, slang tuh yang kayak kalau pakai G, pakai S. Kalau di S-L-A-N-G iya. Itu. Tapi itu tadi soalnya ngomongnya pakai K, kirain band. Kalau slang mah tahu. Asal udah salat aku lagi enggak salat. Bahasa slang. Asal juga manusia. Sebenarnya tuh enggak jadi deh. Apa ngomong aja? Enggak, jangan ngomong di sini. Oh, oke. Mental kamu aman ya sama aja. Ini parah sih aja. Kenapa? Kena mental entar. Slengean, kamu tau slengean gak? Tau. Itu bahasa slang juga. Oh gini aja, coba kalian komen bahasa gitu, nanti aku tanya ke Cici. Tapi aku takut kasar deh, kayak kan emang ada yang kasar, takutnya, iya. Takutnya kayak kasar gitu kan bahasa. Hancur. Cici. Apa? Gak boleh. Udah gak boleh. Selamatkan mental kamu. Gimana cara selamatkan mentalnya? Apakah aku harus berhenti bergaul dengan Ashel biar mentalku aman? Enggak. Oh gitu, Ci. Enggak, melewat. Ada yang komen, Ci? Apa? Ngomong dong, ntar aku traktir deh kalau kamu ngomong. Ayo ke psikolog, ya tolong. Apakah ada yang psikolog? Psikolog kesini. Aduh, mataku capek deh. Sudah waktunya Anda. Ci, kamu ada gak sih sering fans yang DM kayak share apa? Playlist mereka gitu?
Iya, aku suka. Kayak orangnya. Aku suka denger tau playlist kayak playlist orang-orang. Kan kita sering berbagi playlist, Ci. Iya. Aku sekarang udah punya playlist sedih. Nanti ya, kasih ya. Jangan sedih-sedih dong. Kalian nggak tahu aja waktu kemarin aku kan showroom juga kan, isinya playlist sedihku semua. Aku juga punya playlist sedih kan, aku kasih kamu playlist, kamu yeah. Udah buka belum? Udah. Apa nih orang bilang aku mau tidur gitu? Kan yang aku... Moonbeam kan? Oh bukan ya? Iya. Iya. Emang aku udah ngasih ke kamu? Tuh? Udah orang. Nanti dicari lagi sama. Ya nggak apa-apa gak kan? Kan ini kan lagu. Kamu boleh nggak sih? Nggak tahu deh. Pasti kamu dengarnya cuma satu dua lagu pertama. Orang itu bisa di shuffle. Iya. Kan aku Spotify-nya saya udah premium, WD premium. Boleh ngomong Spotify enggak? Enggak. Enggak apa-apa kan JKT ada di Spotify. Oh iya. Dulu kan kita enggak berangkat digital. Iya, berangkat digital. Share playlist lah. Enggak, playlist kita mah cacat ya, Cik. Iya, cacat semua, cacat. Kita tuh, aku tuh tahu kalau ada yang ketemu playlist lah. Iya, cacat playlist kita aja. Alay. Lagi azan, Cik. Kok azan lagi? Azan Isya. Oh, oke. Okay. Biasa kalau lagi azan, ngapain diem? Kan nanya. Aduh. Jawabnya di dalam hati. Amin. Mataku sakit jadi berisik aku turunin tapi langsung gelap gitu Ci. Ini aku. Hi, my name is. Enggak, tadi tuh pada masalahin kita ngomong alay. Maksudnya tuh alay. Tadi warna lipsnya apa cel? Kamu shade-nya biasa apa Ci? Aku sih biasanya yang paling aku tuh sama Kak Indah sukanya yang paling merah. Yang kayak rose gitu loh. Aku apa ya? Kamu kan kayak ada orange kalau Kak burgundy. Ya, aku kayak merah tapi kayak gelap dikit aja. Kalau Kak Freya tuh sukanya yang orange kan. Iya. Yeah. Aku juga jadi ada orange sih, tapi aku lebih suka yang ini yang pink gitu. Masih juga suka yang pink. Kalau Catherine tuh sukanya matte. Aku gak suka Indah, yang matte. Aku gak suka matte. Aku suka matte sih, yang matte itu. Kalau misalnya Kak Indah sukanya yang merah. Aku sukanya. Kalau aku sukanya kamu katanya. Hitam enggak? Ini yang hitam apa coba? E-girl. Oh e-girl. Mari kita main quiz. Ayo main quiz yuk, Cel.
Kuis apa? Tebak-tebakan. Ada nggak tim buat? Ya guys, ada 3 soal, tolong di ngerti nggak Acel? Ngerti, coba sini aku mau minjem, aku juga mau tunjukin ke. Ya, tolong ya. Itu ada. Ya, nggak. Jangan. Belakangnya ada, nggak tau. Enggak tau, nggak mirror ya. Iya ini mirror sih. Enggak. Mereka liatnya tuh benar, mereka liatnya. Oh iya. Benar iya. Hi, my name is. How old I am? How many siblings I have? How many siblings I have? Enggak, artinya apa? Astagfirullah, Cici. Nanya doang, nanya doang. Oh, jadi di mereka tuh mirror, Ci, muka aku, muka yeah. Kita, Ci. Iya, yeah, iya. Yeah. Aku gak mau, aku Jessica Chan. Emang iya. Iya kan? Pasti ke convert, gak suka banget. Aku kayak gak simetris gitu mukanya, jadi kayak... Gak tahu gimana sih. Aku pengennya tuh kanan, tetap kanan. Salah, Jessica Chandra 16 tahun dan 13 saudara. Parah banget sih, aku kira kalian tahu banget. Ternyata kalian salah. Kecewa lah. Lagi, pertanyaan suka bau spidol gak? Suka. Aku gak terlalu suka. Bau bensin, bau spidol aku suka. Gak, aku gak suka bau bensin. Aku sukanya bau nasi. Bau nasi baru mateng, enak banget. Aku suka wangi buku lama. Oh iya. Enak banget. Sama patrikor, kamu tahu patrikor enggak, Cik? Patrikor? Apaan itu? Wangi tanah gitu, wangi setelah hujan. Itu enak banget. Iya, enak. Abis itu soal selanjutnya apa ya? Bau tip X enggak enak, Wei. Enggak enak. Kayak itu merek gak sih? Iya. Enggak atau? Dong. Makanya tadi aku nanya, itu boleh sebutin ya, nanti aku bisik-bisik boleh sebutin gak sih? Tuh, bau surga lebih enak katanya. Yaudah, udah pernah nih. Enak banget sih aku sih. Makin lama tuh kayak makin gini. Bau lem. Nanti-nanti kali. What is my favorite food? Bahkan aku gak tahu my favorite food apa. Minus berapa sih, Cia? Aku tuh minus dikit banget. Malah orang tuh kayak bingung, emang kamu minus? Kayak emang kamu minus? Aku juga gak tahu aku minus berapa. Intinya mataku tuh gak enak. Wede, disco dulu biar asik dari Kak Adit. Acil suka kikil, aku suka. Kikil. Ya kamu suka gak, Ci? Enggak. Kikil tuh part apa partnya dari apa? Aku nggak mau pakai kacamata. Ih, parah banget sih dicuekin. Apa sih? Gak jadi. Aku udah lupa. Kikil. Ya. Kikil itu lutut sapi. Oh iya. Dengkul. Why ya? Why would you eat lutut? Dengkul sama lutut bedanya apa sih? Lutut itu ini nggak sih? Iya dengkul. Dengkul apa dengkul ini juga nggak tahu, mungkin bahasa bedok. Bahasa bakunya lutut, dengkul itu bahasa slangnya. Oh iya, gak tahu emang ya, ada gitu gak tahu ya. Gak tahu. Kikil tuh kulit kaki ya, katanya kulit. Why would you eat kulit kaki? Why we eat usus? I don't eat usus. Ayo ini Acel, tuh ya Katrin ngechat aku. Emang harus banget dibalas sekarang. Dia nge-like dia komentar. Dia share location. Takut. I love Katrin. Takut dia kenapa-napa. Dan tadi orang pada ngechat, terus kayak ngechat itu yang bikin penasaran gitu kan, ada ya kalau aku lagi show. Ada yang cuma panggil doang. Iya kayak ya. Yang kayak enggak penting. Ya, enak banget. Jadi sih ada yang ngechat, kok enggak ada yang ngechat sih, Cel. Kayak kemarin tuh yang kita pengen pakai baju samaan sih. Ya. Itu aku belum bales. Iya, parah banget sih. Masa aku bales? Parah banget sih. Enak kalau ada yang ngechat. Kalau mau pergi makeup enggak? Kadang-kadang. Kadang kalau aku lagi merasa kulitku bagus ya. Sumpah, ngilu banget dengerin, Ci. Ih, dasar. Kenapa sih pada manggil cel apa? Gimana Acel jadi
apa? Yang sering aku curhat yang sering curhat sama aku. Iya, sama. Apa keluh kesah. Kemarin aku cerita kalau di showroom radio aku. Kenapa? Aku suka ceramah Jessie tuh, Cici. Apa gimana coba tanggapannya? Soalnya tuh kayak review. Biar mungkin aku nanti ini bisa dibayar. Kenapa sih pada manggil-manggil? Ayo, bilang. Karena Cici itu kayak relatable gitu loh. Iya enggak sih, Ci? Iya sih kadang. Jadi waktu kita ada pernah cerita sesuatu. Iya. Yang awal-awal banget kita deket, Ci. Terus kayak kayak Shell, kamu pernah enggak sih kayak gini-gini? Wede. Terus aku bilang, "Pernah." Terus kayak kita langsung ngerasa relate gitu. Terus aku jadi seru banget cerita tentang JKT ke Cici. Terus iya, kayak apa orang yang paling aku relate itu kalau enggak Ashel ya Chevio, makanya sering makanya dekat. Iya. Jadi soalnya kayak relate gitu loh. Iya. Terus Cici itu juga tahu fans-fans aku enggak sih, Ci? Hah? Maksudnya? Maksudnya kayak aku sering cerita kayak eh aku gini-gini gitu. Oh iya ya. Dan bikin panik deh. Kok bikin panik? Enggak kira apa. Terus kalau Gen 9 juga sebenarnya aku sering sih cerita kayak ke yang Gen 9 ini, tapi gak sesering ke Jessie, ke Cici. Iya, sekarang Ashel kayak apa? Kayak Ashel bawel banget, jadi kayak Ashel chatnya aku mulu. Bukannya kamu bawel juga? Enggak sih, chat aku aja jarang dibalasnya. Aku sampai ngepin Ashel, Ashel. Iya, aku ngepin, aku banyak sih ngepin, bukan cuma Ashel doang. Iya. Aku juga gak cuma kamu doang. Siapa? Kayinda. Oh. Aku ngepin siapa aja? Aku ngepin Acel, Chevio, Jaslyn, yang deket lah. Iya. Ola. Ya, aku tuh kalau temen aku ngepin Cici. Iya. Sampai pin. Kasih tahu dong, namain aku apa? Aku namain Jeci itu Kuaci Jeci. Jadi tuh aku awal manggil dia tuh Kak Jesi kan, pas masih akademi. Terus ternyata dia tuh lebih suka dipanggil Ci. Jadi kayak Kak Ci, jadi kayak Kuaci gitu. Kuaci Jeci. Iya, aku ceritain deh awal kita deket Ci. Jadi tuh pas BNT. Kita deket juga apa ya? Jadi pas BNT kita tuh satu blocking kan. Iya. Terus unit kita tuh sebenarnya sama. Aduh. Bayangin. Aduh sedih ya nggak jadi BNT ya. Terus. Aku hampir membawakan defense guys. Terus tuh karena aku cerita Ashel ya. Iya. Terus? Karena aku karena hampir karena aku seblocking sama Cici Jesse. Aku jadi sering nanya-nanya ke dia dan dia tuh sabar banget. Padahal kan aku lemot ya baru masuk ya. Iyalah kan kita tapi, harus baik. Tapi kamu juga bantu aku tau Ci, ngerti gak sih? Apa? Aku juga ngebantu kamu, kita saling bantu gitu. Iya, ingat gak sih pas kita lagi belajar bingo terus kayak Aku lupa kamu ngebantu aku apa ya kan? Yang ini pas belajar bingo aku ingat banget. Aku gak masuk ya? Iya. Jadi itu kan iya kamu lagi backup Sakagari. Oh iya benar, makanya aku kayak emang aku pernah skip latihan. Oh iya, ternyata aku sibuk ya, maaf si ya. Jadi sih waktu itu lagi ini kan. Aku lagi sibuk-sibuknya enggak sih waktu itu lagi backup Sakagari, backup Yen. Terus aku yang gantiin dia gitu loh. Iya. Terus kita kita pernah pajama bareng enggak sih? Enggak. Pernahnya kapan? Pernahnya nggak perform pernah. Kapan? RKJ itu. Oh, Flight Team dia pertama kali ya. Pertama. Tapi tuh aku pas di Team T. Pas aku backup Team T, aku tuh blockingnya gak deketan sama kamu. Iya, kan kamu beda. Frontline. Enggak, soalnya itu lagu-lagu single juga kan beda ya. Lagu setlist kan masih bisa ada pembagian rata. Iya, bagian rata. Kalau lagu single tuh lebih kayak iya. Kan Cici kan frontline kan. Habis itu aku tuh bisa aja. Aku jadi kayak jarang. Kamu juga frontline di pajama, weh. Kan pajama setlist, Ci. Ya terus kenapa? Bukan service. Oh, maksudnya bukan kayak tim gitu. Apalah. Terus aku jadi deket. Oh, di pajama. Eh, sumpah ini bau. Di pajama kamu juga akhirnya satu blocking enggak sih, Ci? Enggak. Iya, aku di pajama 3 blocking WD, 3 blocking. Pinter banget. Aku enggak pinter sih. Ya enggak tahu sih. Ya aku waktu lagi akademi kayak lagi pinter-pinter, sekarang udah enggak terang. Terus di pas BNT kita tuh kayak ngobrolnya aku cuma makin pinter ya aku. Aku cuma ngobrol sama Ci Jessie kan dia tuh baik banget terus enggak jutek gitu kan. Masa sih? Iya. Emang iya. Kamu gak jutek tau, tapi kamu kayak senioritas asik, nggak senioritas yang ngebully gitu. Iya kan, aku tuh apa ya, nggak juga sih. Emang iya, aku nggak jutek dulu. Terus dia tuh kayak sering nyapa aku ingat banget sih, pas aku abis nonton apa gitu. Oh, pas aku abis nonton bioskop. Iya. Abis nonton Demon Slayer, terus ada kamu, terus kamu nyapa aku kayak, Ashel gitu.
yang kamu fly. Pansos gak sih? Maksudnya aku yang pansos. Terus kamu ucapin aku ulang tahun, kita belum deket ya, Ci? Iya, itu kan kayak kan ke, kan kewajiban harus ucapin iya member. Sih. Duh, Mas Trum kan harus ucapin member. Ya enggak apa-apa, pokoknya intinya seperti itu. Iya. Terus baru deket tuh kayak sekarang-sekarang ini. Waktu waktu one enggak sih? WD1 iya. Emang coba kalau JKT enggak one, pasti kita enggak deket. Karena ini iya kan, Ci. Aku tuh sama Cici blocking RKJ-nya iya tuh cuma beda satu blocking ya? Enggak, aku 10, kamu 12. Aku 12. Eh iya deh, itu beda satu blocking deh. Enggak, eh iya gak sih? Dua ya. Ada Kara dulu gak sih? Abis itu kayak aku jadi deket gitu doang sama Cici ya. Karena tuh 10, 11, 12 tuh emang blocking-nya deketan semua. Iya, aku sama Ashel mulu, sampe bosen. Ashel lagi. Terus kalau utawari sama iya Cici sih. Terus awalnya kan SG nih makanya dipisah. Iya, nih. SG kenapa dipisah sih? Padahal kan aku deketan sama kamu ya, Ci. Iya, aku sama, kan kamu sama blocking sama Indah kan? Iya. Aku sama Indah lumayan deket blocking-nya. Aku sama Cigret. Iya, saya aku sama Cigre yang satu blok. Jadi itu Acil gak diajak makan. Acil gak puasa, jadi dia udah makan. Terus kita gak punya duit, jadi kita gak bisa makan. Makanya ini makan di teater, ada makanan nih. Cie bestie katanya. Emang bestie. Aku ingat banget. Kan aku tuh cerita sama Jessie, terus Jessie kayak bangga gitu kalau aku lihat. Terus dia bilang gini, oke Ashel kamu, aku, kamu, apa ya, dia ngomong apa ya? Oke Ashel kamu. Itu kayak bercanda gak sih? Bercanda, okay, tapi Asya, kayak aku tuh apa ya? Oke, okay, Asya mulai hari ini. Iya. Mulai hari ini kamu jadi sahabat aku, asik. Udah kayak enak. Tapi SD ya? Tapi enggak ngomongnya enggak kayak gitu. Aku kayak kamu ngomong kayak gitu. Oke, okay, mulai hari ini you jadi sahabat I gitu atau apa gitu. Pokoknya alay deh dia ngomongnya, guys. Ya udah sama-sama alay gitu. Kamu rockstar gym juga kan, dong kan? Iya, aku rockstar. We have something in common. Enggak mukanya enggak merah, enggak. Asik tos dong katanya, tos, Ci. Wede. Bestie banget, I liat-liat. Terus pernah ya, ini aku sambil baca komen ya, guys. BTS. Aku juga sambil baca komen. Iya, kayak dalam hati gitu ya, Cik. Kayak kebaca kok komennya. Terus ini, ya, guys. Mereka juga bisa denger tau apa kamu iya mau. Iya, kan ya ini depan belakang doang. Jadi pernah ya guys, si Jessie lagi kayak bad mood gitu. Kamu gak usah, oh ya, bad, jadi aneh-aneh ya, tolong. Kan aku gak bilang bad moodnya karena apa. Iya, yeah. Ya pokoknya, terus Ci Jessie lagi bad mood, ya kan Ci? Kamu lagi bad mood ya, Ci? Sekarang? Enggak, waktu itu ya. Yang kita lagi RKJ. Iya, aku itu gak bad mood sih, lebih itu, kayak apa ya? Merenung gitu ya. Merenung. Lagi overthinking deh, pokoknya sih, kan Ci Jessie suka overthinking ya? Ci Jessie suka overthinking kan, terus kayak aku kayak, Ci kamu kenapa? Kamu marah sama aku ya? Iya, aneh banget ya. Enggak, soalnya dia tuh nyuekin aku. Apanya yang nyuekin? Terus aku kayak, wah kenapa nih? Aku berbuat apa nih sama dia? Dan ternyata asik jangan deh. Terus pas aku tuh kagetnya pas di stage dia langsung kayak biasa aja, kayak akrab banget gitu sama aku. Padahal kita di situ lagi diem-dieman. Apa? Kan kita di backstage kayak lagi diem-dieman gitu kan. Enggak diem-dieman sih. Aku lagi sih, waktu iya itu aku kayak lagi sakit perut gitu. Lagi, jadi lagi gitu deh. Lagi sakit. Enggak sih, aku enggak pernah sakit tau. Iya, aku tapi selain sakit langsung kayak sakit yang parah banget gitu. Kayak sampai apa tipes lah. Enggak, aku enggak pernah tipes sih. Oh, enggak pernah tipes. Enggak. Aku pernah. Terus tuh pas lagu ini ya, Ci. Lagu apa sih? Sneakers ya. Terus aku langsung ngeluk Jessie. Iya, padahal enggak ada apa-apa, aneh banget. Iya. Kocak. Aduh, GR aja. Ini sakit lihat aku. Aku gini. Ada yang bilang apa aku harus PC interogasi Aisyah kenapa sih kepo banget. Gini. Cici, kamu nanti kita utawari gini ya, terus dia kan. itu lagi. Iya, ya makin ya, gitu. Gak terus boleh ngomong gitu gitu. Terus aku langsung meluk dia, terus dia pas Aisyah dia langsung kayak Acil sumpah. Udah Acil apa sudah membongkar banyak banget rahasia aku. Sekarang giliran aku enggak sih yang iya bongkar coba apa? Jadi guys, Acil tuh punya kebiasaan. Kamu jangan ngajak jelek, aku ngajak jelekin kamu loh Jessie, kamu. Acil itu kebiasaan jeleknya itu adalah dia suka lama baca chat. Enggak sih dia. Enggak, dia udah kayak dia udah lihat chat tapi dia enggak balas. Nggak aku tahu tuh kayak mikir tuh ini jawab apa ya? Enggak, soalnya kalian harus lihat chatan gitu tuh kayak Ci lagi apa?
nggak dibalas, terus nggak dibalas. Nggak, gini dong. Aku misalnya ngechat Cel lagi apa, terus kamu balas, udah aku diemin aja, nggak dia apa-apain lagi, nanya doang. Iya, karena dia, aku tahu dia tuh kayak nggak penting gitu guys. Oh gitu ya. Okay. Sesi gelut yuk katanya. Nggak dia capek ah, gelut. Gak gitu deh. Capek gak sih? PT itu apa sih Ci? PT. Kayak ada perusahaan. Enggak dong. Maksudnya di sini ya ada tuh berapa ratus ribu terus PT. Part. Bukan koin ya? Nggak tahu. Terus kadang sekarang? Tuh, kadang Jessie tuh kalau ngechat kayak, Cel udah tidur belum? Iya, padahal udah kayak baik template, ya. Kayak template-template gitu. Iya. Jadi ini POV chat dulu sama Jessie. Mm-hmm. Pasti yang point, hal point, pertama, poin-poin. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah pertama kalau aku gabut aku nanya lagi apa. Abis itu ke semua semuanya. Ternyata enggak aku doang yang ditanya. Enggak sih. Maksudnya kayak Ashel yang paling cepet dari baca chatnya. Jadi lebih sering Ashel. Oh, PT itu poin. Iya. PT. Ini langsung rame poin. Iya. Kok poin aku murang sih, Ci? Jadi apa ya, karena Ashel yang paling gampang diajak chat, jadi ya oh, pelampiasan ya apaan sih pelampiasan. Beda konteks gitu sih. Jadi kayak misalnya nih, kayak apa ya, lu bingung kan mau apa, Cel, grogi gini tiba-tiba. Awalnya tuh kalau misalnya lagi gabut itu aku pasti nanya lagi apa, terus hari ini mau kemana. Wih, di posisi banget, nggak posisi. Oh, jarak kan. Terus gitu kayak apa guys. Ya? Ya gitulah guys. Typical. Kayak nanti pasti kalau aku lagi gabut, cerita dong. Mm-hmm. Tapi kita selalu. Iya, Ashel juga sering cerita. Sering banget bilang ke aku kayak cerita dong. Kayak aku kayak semua ceritanya aku kayak udah. Tapi aku sebenarnya banyak banget cerita nggak sih, Ci? Iya, Ashel banyak banget cerita. Karena kita tuh baru kayak kamu kayak iya benar. Jadi tuh kayak pengalaman kita yang lama-lama. Iya, aku sama Jessie waktu awal itu juga kayak gitu kok. Enggak apa-apa. It's okay. Padahal nih udah masalah kapan tahu ya. Ayo kita main. Kita ungkit-ungkit kecil. Iya. Oke, katanya benar. Kamu sebenarnya iri enggak kalau aku misalnya main sama Jessie? Kamu ini nanya atau karate benar? Enggak. Kalau karate benar mah iya aja, enggak nanya. Iya. Iya, nanya seru aja. Karena temenku, aku juga so kayak banyak. Gak apa-apa sih. Kita lucu banget sih, Ci. Kita kayak anak kecil yang ngambekan gitu, Ci, kayak lagi tantang. Iya. Enggak, tapi aku kalau kita gak pernah ngomongin temennya kayak masih ada di JKT gitu lah. Yang kayak misalnya, sumpah aku kesel banget sama. Iya sih. Aku kesel banget sama, misalnya contohnya sama Marsha gitu, gak pernah. Lebih tepatnya kayak lebih cerita ke personal gitu nggak sih? Iya, nggak kesel sih, nggak pernah kesel. Jadi kalau sama Ci Jessie tuh nggak toxic gitu loh. Wede. Halo Asya, kembali. Gimana bukber sama Akademdem kemarin? Seru guys, tapi nggak lengkap. Diajakin kalau sama Cepio Asya, maksudnya apa sih? Apa? Nggak tahu. Diajakin kalau sama Cepio Asya nak, nggak tahu itu apa maksudnya. Enggak, kita juga jarang gibah gak sih, Ci? Iya. Kita tuh, aku tuh lebih sering kayak cerita yang personal, yang kayak yang bikin aku overthinking atau yang bikin Cici overthinking gitu. Tadi ada yang bilang kan, kapalin aja nih Jessie Ashel. Alah, kapal-kapalin, bosen. Bosen? Iya, bukan kayak, bosen, kayak... Kayak tau gak sih, kan waktu itu kan pernah ya, aku kan pada kira tuh aku jadi jarang main sama Ola. Kan bilang aku dulu deket banget sama Ola, kayak... Aku deket banget sih deket itu. Tapi kayak jarang dipublish aja. Maksudnya iya, kayak orang waktu jarang dipublish tuh kayak orang mikirnya kayak kita musuhan gitu. Iya, kayak aku yang aku pernah ceritakan. Aku gak pernah shalom sama Marsha. Oh, dikira musuhan? Iya, dikira musuhan. Padahal enggak. Ini tapi kayak enggak semuanya kayak harus dipublish gitu. Iya, enggak semuanya harus dipublish, guys. Kita kayak hubungan satu sama lain kayak okay, fine-fine aja enggak sih? Tapi kayak gitu. Tapi kayak pada mikirnya kayak udah musuhan. Iya, malah kalau bilang, gitu nanti jadi aku sama Marsha jadi awkward gitu padahal. Padahal aku sama Ola gue. Iya, aku juga di baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Kayak enggak semuanya harus habis di
kayak misalnya nih, kayak takutnya kayak kadang kan ini kan lagi deket-deketnya nih. Kayak misalnya tiba-tiba kayak aku sama Ola nanti, kayak misalnya kita deket tiba-tiba nanti kita kayak aku udah nggak sering upload lagi nih bareng, pasti nanti kiranya Jessy udah nggak main sama Shell lagi. Padahal kita masih main tapi masih tidak dipublish karena tidak semuanya harus dipublish. Yoga. Kamu tahu kapal Nabi Nuh gak? Astagfirullahaladzim, Cici. Nanya. Tahu nggak itu ada isinya ada apa aja? Hewan dan pasang-pasangan terus. Apa? Apa Cici? Gak ngerti kan, Cici. Aku tuh kayak mataku tuh udah nggak konten gitu. Mataku tuh kayak yang udah buram terus yang udah. Jadi tuh kalau di Alkitab itu Nabi Nuh kan membuat kapal, disuruh buat apa sih namanya? Kapal, bukan kapal, bukan perahu juga apa sih? Apa? Bahtera, tahu bahtera gak kamu? Kayaknya tahu deh ya. Kayak kapal gede gitu. Jadi tuh kayak dia disuruh sama Tuhan, soalnya manusia kan berbuat dosa. Jadi kayak kalau ya jangan apa ya Tuhan itu kayak nyesel buat manusia, jadi kayak dia mau memusnahkan seluruh bumi, tapi dia mau menyelamatkan Nabi Sinuh, soalnya kayak akrab banget Sinuh, soalnya kayak dia yang taat sama Tuhan gitu kan. Terus kayak dia disuruh bikin bahtera, terus ada detailnya harus berapa sentimeter. Di kamu ada nggak? Kurang tahu ya, sih. Ya nggak baca, ya nggak akan jadi ibadah nih Aisyah. Enggak, tapi aku tuh gak berani Ci ngomong di showroom Ci. Iya lah, salah. Aku sama Marsha, sama Kak Indah, sama Karim juga suka bertukar pikiran gini sih. Tapi gak di, jangan di showroom. Jam berapa sekarang nanti gak keburu? Jam berapa sih sekarang? Oh iya, kuproy itu apa sih? Kuproy itu kulit proyek. Kenapa harus kulit proyek? Gak apa-apa. Tolong guys, sekarang jam berapa? 19.28. Bisa mabuk tuh kira bagus banget. 19.28 katanya. Oh iya. Ci, kamu ngapain sih, Ci? Ini kalau masih dipakai gimana, Ci? Enggak tahu, udah saya dicari-cari. Ini ada tulisannya. Tadi udah cari-cari juga. Emang kulit proyeknya jamet? Iya, kayaknya. Enggak tahu juga sih. Tapi yang aku maksud kuproy itu jamet gitu. Ya, aku mau bikin apa ya, Ci? Aku kayaknya setengah sembilan udah hangat. Mataku sakit banget. Bentar lagi aku jam 8, masih jam 8 aku udah hangat. Emang jam berapa? Jam nanya setengah lagi 8. Kan? Setengah mataku soalnya tuh kayak... Bayangkan bentar lagi juga udah hangat. Maka... Bentar lagi udah hangat. Bisa gambar gak cel? Dulu tuh aku kayak belajar gambar gitu, tapi kayak... Aduh, buat TikTok. Enggak dulu aja. Soalnya abis ini juga mau latihan ya, Cici? Jam 9:30. Itu kan harus sepi amat. Iya, saya member lagi pada kemarin sih lagi di teater ya. Nanti aja, Cici, kita kalau udah ini. Apa? Abis ini kita ke dalam aja kalau. Iya. Yaudah, kalau gitu kita absen dulu kali ya. Oke, nomor. Tapi aku jam 8 ya, Cici, selesai. Ya, gak apa-apa. Soalnya kan aku tadi udah mulai. Iya. Kita mulai dari... Kamu berarti udah 2 jam ya, Ci? Iya. Ada Kak Husnya J Cheesecake. Kenapa J Cheesecake? Sudah Kak Anjar, ada Kak P, ada Kak Randy. Randy sih keren, gak ada obat. Namanya tau gak Cel diganti? Randy sih keren, gak ada obat. Terus ada Kak Ernie, ada Kak Temi, ada Kak Yuza. Ada Kak J. Ada Kak Adri, ada Kak Telan, ada Kak Mulki, ada Riosan, ada Kak David, dan ada Kak Andre. Thank you Kak Andre. Sudah Cik, paling aku lupa atas. Cara bikin tanda tangan aku deh. Ih parah. Aku juga lupa. Terima kasih gift-nya juga. Ini aku current rank-nya 5. Iya, aku masih lama kok, guys.
current rank L5. Kalian makanya tanya-tanya aku guys, aku bingung soalnya mau cerita apa. Makasih guys sudah nonton, semoga kalian sehat selalu yang masih berpuasa. Semoga nanti ini kan udah boleh gimana lagi. Semoga sehat selalu. Oh gini, oh iya aku tahu. Ya udah. Aku boleh minta kertas di situ enggak sih? Ya udah minta aja. Bentar guys, aku mau ambil. Ya udah. Dadah. Terima kasih guys. Makasih gift-nya juga. We love you. We love you. Acil sini dong. Dadah. Dadah.